Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Parandi Oktavian Lubis. Bapak mengajar sebagai guru olahraga kelas 8 dan kelas 9 terutamanya. Oke, selamat datang di MPLS SMP Negeri 25 Depok di hari ketiga, hari terakhir, atau hari yang sangat mengembirakan buat kalian. Ini hari terakhir. Oke, ini sudah banyak nih komen-komennya nih. Oke, komen-komennya udah banyak nih. Udah ada alumni, ada kelas 72, Nia Riantari, kelas 79, Salma 72. Siapa lagi tuh, 78 tuh namanya tuh. Wih, udah banyak nih. Oke, yuk kita mulai aja nih acara hari ini. Jangan lupa untuk kalian yang siswa baru, terutama yang kelas 7, jangan lupa ya absen. Bisa kalian isi di komen bawah ini, kita kalian isi, bisa kalian isi nih, absennya ada di bawah sini. Kalian bisa cek aja, bisa tulis nama lengkap, nama lengkapnya sama kelasnya. Jangan lupa di absen, oke? Jangan sampai kalian terlewat. Wih, banyak tuh udah komen-komennya nih. Oke, yang pertama komen tuh 74 Devriansa hadir, Pak. 82 Fauzan, Alfredo 79. 83 hadir. Bapak saya alumni gimana? Alumni gimana, Pak? Boleh, Pak. Boleh disapa-sapa aja. Alicia, saya kelas 8, Pak. Oke, udah bisa absen yuk. Absen yang belum absen jangan lupa absen. Jangan lupa absen, isi di komen YouTube-nya, jangan lupa langsung, oke? Jangan lupa link deskripsinya, jangan lupa di komen langsung di bawah, oke? Karena yang biasanya patiannya lagi berhalangan hadir, lagi telat, jadi saya gantikan dulu, oke? Agak sedikit kaku, ya maklum, biasa di olahraga disuruh live kan, jadi agak deg-degan gimana gitu kan, tapi santai aja, nggak usah kaku. Kalau kaku-kaku banget kan nggak enak. Oke, kalau mau kenalan boleh, silakan bisa kenalan sama saya, nanti minta aja nomor teleponnya, nanti kita bisa kenalan. Oke, jangan lupa link absen di deskripsinya. Oke, sekali lagi jangan lupa ya, jangan lupa nih absen di link deskripsinya, jangan lupa. Oke. Oke, selanjutnya udah ada 71 Gilang hadir, Pak. Oke, siap. Avicena 78 hadir, Pak. Oke. 98 Bowo ngapain? Bowo udah alumni. Oh, giveaway, Pak. Jangan lupa. Oke, siap. Giveaway pulsanya. Oke, nanti kita share sekalian. Parian, saya alumni, boleh ikutan kagak nih? Oh, boleh. Silakan. Terus siapa lagi nih? Devinsa 78 hadir. 77 siapa tuh 77? Enggak ada namanya. Linda Linawati 78. Suaranya dibesarin. Udah besar kok, tenang aja. Badannya juga udah besar. Iya. Oke, nanti setelah ini jangan lupa absen dulu di link absen di deskripsinya. Terus setelah ini ada penayangan video dari Dinkes. Pematerinya belum bisa gabung. Nanti kalian bisa lihat dan jangan lupa siapin pulpen, siapin bukunya jangan lupa sama pulpen. Siapin bukunya sama pulpennya jangan lupa. Setelah ini kalian bakal catat nih apa yang nanti disampaikan oleh dari Dinkes. Jadi kalian jangan lupa dirangkum, nanti dikasih tugasnya, jangan lupa tugasnya nanti dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Itu. Oke, siap, jangan lupa siapin buku tulis, pulpen, alat tulisnya, semuanya disiapin. Karena kita kasih waktu 5 menit nih, jangan lupa disiapkan alat tulisnya, pulpen atau pensilnya, bukunya juga ditulis. Itu aja. Mungkin itu aja. 77 Pak Zahra hadir, siap. Oke, Pak Levi 711.
Oke, okay. Alumni giveaway, alumni giveaway nggak usah. Oke, okay, itu aja. Mungkin dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi langsung ke video penayangan dari Dinkes. Siapin bukunya sama pulpennya, jangan lupa setelah ini kalian bakal catat nih apa yang nanti disampaikan oleh dari Dinkes. Jadi kalian jangan lupa dirangkum. Jangan lupa dirangkum, nanti dikasih tugasnya. Jangan lupa tugasnya nanti dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Gitu. Oke. Oke, siap. Jangan lupa. Pak Andrea bisa enggak nyampein alat tulisnya semuanya disiapin karena kita kasih waktu 5 menit nih, jangan lupa disiapkan alat tulisnya, pulpen atau pensilnya, bukunya juga ditulis. Itu aja, mungkin itu aja. 77 Pak Zahra hadir, siap. Oke, Pak Levi 711. Oke, alumni. Ibaran? Oke, jadi ini udah live ya. Gimana operator, kita udah live? Udah semuanya aman. bisa lihat kita di rumah. Oke. Nah, kok tiba-tiba ada? Kok ada saya lagi di sini ya? Tiba-tiba ada satu makhluk lagi. Oke. Okay. Aduh. Apa saya ini? Ya, adik-adik semua, siswa-siswi SMPN 25 Depok kelas 7 yang baru bergabung, mungkin kalian bingung ini orang siapa sih tiba-tiba ngomong gitu ya. Nah, jadi saya hari ini akan menemani Pak Randea. Tenang aja, nanti Patian akan gabung lagi dengan kita, tapi mungkin nanti ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu nanti akan ada penayangan video dari Dinas Kesehatan ya Pak Randea. Iya, betul banget. Tapi sayang sekali karena pematerinya belum bisa hadir, belum bisa bergabung dengan kita. Jadi nanti kalian bisa lihat video yang akan kita tayangkan. Betul gitu. Sekali nih Bu Dira, apalagi di sekarang nih COVID nih, sedang lagi ada COVID nih, kita harus benar-benar jaga kesehatan benar-benar nih Bu Dira. Betul nih. Sekali. Aduh. Jadi kira-kira materinya apa nih Pak Randea yang bakal disampaikan nanti? Materinya pasti yang pertama harus jaga kesehatan, kita harus yang kedua tuh jangan lupa berolahraga. Gitu, yang ketiga jangan lupa sekarang keluar-keluar tuh harus pakai masker Bu Dira. Kalau nggak pakai masker sekarang bisa didenda loh. Iya, sekarang. Tapi kita nggak pakai masker tapi kita social distancing ya, jadi masih aman. Nah, mungkin nih anak-anakku di rumah, kita minta foto kalian, para wali kelas, kalau kalian tuh emang benar-benar sedang mantengin channel kita ya Pak ya. Betul banget Bu Dira. Jadi bisa dikirim ke grupnya masing-masing ya, kalau kalian sedang menyaksikan live streaming YouTube channel SMPN 25 Depok. Betul banget nih, yuk jangan lupa sebelum nanti kalian lihat tayangan video dari Dinas Kesehatan, kalian jangan lupa selalu cuci tangan, harus menjaga kebersihan, jangan lupa kalau ketika keluar rumah tuh jangan lupa pakai masker. Iya, gitu. Betul sekali. Nah, gimana Pak Randea, kayaknya udah pada gak sabar nih anak-anak di rumah untuk menyaksikan apa sih Bu sebenarnya video yang mau ditayangkan gitu. Iya tuh benar-benar nih, kayaknya udah banyak yang pengen tahu nih atau kepo banget enggak-enggaknya tuh Bu Dira, apa sih tuh virus corona juga kayak gimana sih katanya bentuk bisa masuk ke Indonesia gitu kan.
Emang nih kalau gara-gara corona jadi nggak bisa ketemu ya kita ya. Oke, okay, tapi chemistry kita akan tetap ada ya, ada dalam sosial media, ada dalam grup WhatsApp gitu. Oke, okay, jadi langsung aja gimana Bapak Erik Maulana, kalau kalian bisa lihat di depan saya sudah ada layar besar dan operator kita yang luar biasa mengurus segalanya dari awal. Ganteng banget lagi pokoknya. Dari hari Senin sampai dengan Rabu. Gak boleh sakit itu operator, harus kuat ya gak Pak? Iya, dan kita ucapkan juga semoga Patian cepat sembuh ya. Amin. Karena sekarang Patian sedang kurang enak badan gitu. Iya, cepat sembuh Patian kalau menyaksikan sembuh, ya, kita sekarang. Mas Bro, langsung aja kalau gitu Bapak operator sudah siap? Siap. Oke, sudah Masih. Siap. Baik anak-anak, langsung saja kita lihat video dari Dinas Kesehatan. Oke. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan memakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar untuk kesehatan kita semua. Berubah, usir wabah. COVID-19 atau COVID-19 kian menyebar dan sulit untuk dihentikan. Tidak sedikit nyawa yang melayang oleh virus mematikan ini. Tapi kita tidak boleh takut, kita perlu waspada dan lawan segera dengan germas. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, tidak merokok, bersihkan dengan disinfektan secara rutin pada benda-benda yang sering disentuh di dalam rumah. Dan kenali penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Untuk saat ini, segera kita ubah kegiatan sesering mungkin di dalam rumah. Seperti bekerja, belajar, dan beribadah. Apabila harus keluar rumah, maka pastikan kamu menggunakan masker, hindari kerumunan orang banyak, jaga jarak setidaknya 1-2 meter, tidak berjabat tangan, segera ganti baju dan mandi sesampai kita di rumah. Mulailah menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, gunakan tisu dan buang di tempat sampah yang tertutup, lalu segera cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Untuk kita yang berada di dalam organisasi masyarakat, segeralah berperan aktif untuk mencegah COVID-19 ini dengan cara mengedukasi dan menyediakan media informasi yang dibutuhkan masyarakat, mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif, ikut mendukung dan memantau masyarakat melaksanakan himbauan atau anjuran dari pemerintah, mendorong para tokoh masyarakat untuk gerakan aksi bersih lingkungan dengan tetap menjaga jarak, mengajak masyarakat mendukung masyarakat yang sedang isolasi mandiri, baik secara material dan non-material. Ayo, bersama lawan COVID-19 dengan gerakan masyarakat hidup sehat.
Oke, balik lagi nih sama saya Farandia. Nih, teman saya satu lagi sibuk nih. Ada yang udah sehat nih. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah Patian sudah tiba nih dengan kekuatan berubah kayak Power Ranger dia. Pokoknya dia udah langsung sehat tiba di sini. Gitu kan? Oke, kita panggil aja nih yang biasanya apa kalian pagi hari dan hari ini alhamdulillah udah sehat walafiat nih. Mana nih partner saya nih? Aduh. Ayo dong nih, Patian, muncul tuh Patian. Patian, silakan komennya yang pengen Patian masuk. Oi, siap. Ayo, ayo, mana komennya? Panggil Patiannya sebanyak-banyaknya biar dia muncul. Come on. Hi, Patian. Yes, Patian, alhamdulillah. Come on. Ayo, Patian. Ayo, Patian. Mana nih Patian? Patian. Come on, Patian. Bisa panggil Patian. Aduh, kalau yang ngantuk bisa cuci muka dulu, bisa mandi dulu lah. Yuk, yuk, yuk. Patiannya panggil yuk, biar masuk nih Patiannya. Panggil sebanyak-banyaknya, come on. Ayo, cik. Patian. Cik. Siap. Cek. Patian. Cek. Oke, kita sambut Bapak Nida Setia. Halo semuanya. Oke, terima kasih Ma Bro, terima kasih udah gantiin. Siap. Terima kasih Jan. Dara. Thank you. Kita balik lagi kan. See you next time. See you. Gini deh. Oke. Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Saya bukan siapa-siapa sih, isik merendah untuk meroket. Enggak bercanda deh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali, bisa berjumpa kembali. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada Bapak. Tadi sempat panik karena migrain. Oke. Terima kasih untuk doanya Bapak dari tadi merhatiin di kolom komentar. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah datang. Terima kasih juga Bu Indira, Farandia yang pada kesempatan kali ini menggantikan Bapak di sesi pertama. Kemudian setelah ini bakal ada lagi dari pembicara kita yang tentunya keren banget guys, sumpah keren banget. Karena ini kita datangkan langsung dari Psikologi UI. Oke, itu sih clue-cluenya. Itu apa sih namanya tuh, sedikit bocoran guys, sedikit bocoran. Jadi jangan sampai kemana-mana, kalian siapkan kertas, kemudian siapkan pensil, siapkan diri dan jangan lupa pakai seragamnya. Pakai seragamnya SMPN 25 Depok. Kalau yang belum berarti silakan gunakan baju seragam masing-masing. Kalian masih kece kok menggunakan baju seragam masing-masing juga. Nah, pada kesempatan kali ini pembicara kita ini merupakan salah satu dosen ya di Psikologi UI juga, Universitas Indonesia guys. Pada kesempatan kali ini bisa ngisi materi di SMPN 25 Depok. Oke, keren banget. Khusus kita hadirkan untuk kalian semua di rumah. Patian Superhero Asia. Bapak bacain loh komentar kalian di depan layar. Di depan layar ini ada layar gede banget. Terima kasih. Terima kasih banget buat semuanya. Jadi gak sabar pengen jumpa kalian. Oke. Bapak ingatkan kembali, pembelajaran di SMPN 25 Depok ini menggunakan classroom. Jadi jangan lupa silakan kalian search sebanyak-banyaknya itu bagaimana cara menggunakan classroom. Bapak percaya gak perlu kita ajarin, kalian adalah murid jenius, kalian adalah murid pintar, murid milenial pintar yang bisa mencari sendiri bagaimana itu cara menggunakan classroom. Bapak percaya banget. Karena apa? Karena sedikit ya Bapak bahas game yang sekarang lagi digandrungi juga. Banyak banget, nggak perlu diajarin tapi kalian bisa, apalagi ini classroom buat kalian belajar, mudah banget pokoknya. Kemudian seperti yang kemarin dijelaskan, untuk membantu Bapak polisi mengamankan seluruh Indonesia, nah kayak gitu, jadi dituntut untuk berperilaku positif, untuk silakan berkegiatan
kayak gitu, sesuatu hal yang positif. Bapak mau nanya, siapa di sini yang belum sarapan? Siapa di sini yang belum sarapan? Nah, kalau ada yang belum sarapan, silakan. Tapi diem-diem ya, sambil nonton sambil sarapan aja. Tapi pas materi jangan sarapan, fokus kepada materi. Oke. Sekarang materi kita itu akan membahas tentang setelah ini pemateri yang dari UI itu, guys. UI keren parah, keren banget pokoknya. Tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke. Yang kemarin dapat giveaway silakan DM, silakan DM, silakan DM, atau enggak kalau kan misalkan takut ketumpuk dari DM di SMPN 25 Depok, karena banyak banget sejak live ini banyak banget yang nge-DM Instagram SMPN 25 Depok, banyak banget pokoknya. Nah, silakan DM aja ke Instagram Bapak, jangan Instagram Bapak, cukup DM aja atau di kolom komentar SMPN 25 Depok. Terus kalau misalkan ada yang punya WA Bapak, silahkan WA aja ke Bapak. Pak, saya pemenang giveaway, biar pulsanya langsung dikirim. Dan juga hari ini masih ada pulsa 100.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi ikutin aja acara ini, MPLS SMPN 25 Depok hari terakhir. Di sini juga bakal nanti di akhir acara kita bakal kayak vlogger-vlogger, kita bakal kayak youtuber-youtuber, guys. Bakal ada school tour. Kan biasanya kalau di YouTube ada home tour, ada pokoknya room tour deh. Kita bakal memperkenalkan, nih Bapak kasih bocoran. Dulu mah MPLS dulu, enggak ada yang sampai ke ruangan kepala sekolah, ke ruangan guru. Kemudian ke ruangan TU, tempat arsip, banyak banget arsip, enggak ada. Terus enggak ada yang sampai ke kamar mandi, enggak ada. Tapi pada kesempatan kali ini, di vlog yang swag abis, Bapak bakal ngajak kalian tur dari mulai ruang kepala sekolah, kemudian dari mulai ruang guru, dari mulai ruang TU, Bapak bakal kenalin semua. Lantai 1 sampai lantai 2, dan Bapak juga bakal kenalin. Di sini bakal ada perkenalan dari setiap guru. Nah, siap-siap. Kalian belum tahu wali kelasnya siapa? Pada kesempatan kali ini akan diperkenalkan melewat video nanti siapa aja wali kelasnya. Dan di sini semuanya muda-muda, guys, guru milenial. Terus jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan subscribe channel SMPN 25 Depok. Karena apa? Karena semua kegiatan akan diupdate di situ. Dari mulai kapragu, dan doakan semuanya. Insya Allah guru SMPN 25 Depok dari Jigobet akan membuat video klip. Doakan, mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Nah, kemudian silakan juga kalian share sebanyak-banyaknya. Silakan kalian share sebanyak-banyaknya, kemudian like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya, biar channel YouTube kita naik, guys. Jadi semua orang tahu. Oke, udah 1100. Terima kasih semuanya yang udah subscribe, udah 1100. Jadi semangat lagi untuk MC, jadi semangat lagi untuk bagi-bagi giveaway untuk kalian semua yang menyaksikan. Oke, Bapak juga mau mengucapkan ini sekalian ya. Hari ini guru SD Bapak yang ada di kampung meninggal dunia, turut berduka cita untuk guru Bapak yang pada hari ini meninggal dunia. Mohon maaf Bapak gak bisa pergi ke kampung karena sedang bertugas di SMPN 25 ini untuk kalian semua. Kayak gitu. Nah, BTW Bapak SD di kampung, enggak di sini. Jadi Bapak di sini hanya SMA dan kuliah kemudian di sini. Jadi SD Bapak tuh benar-benar ujung gunung. Mungkin sekarang juga ada yang dari kampung juga nonton pada kesempatan kali ini, dan halo Ibu
BTW ibu bapak juga nonton setiap hari dari mulai hari tanggal 13 sampai 15 ini nonton dan langsung speechless, gila katanya, kok bisa kayak gini? Karena bapak di kampung pendiam guys. Oke, di depan kamera doang bapak action. Terima kasih buat kalian. Oke, kita giveaway dulu ya. Kita giveaway dulu yang pertama. Kita giveaway dulu yang pertama. Siapa yang bisa menebak nama dari kedua nama dari host yang menggantikan bapak barusan? Siapa yang bisa nebak silahkan ketik di kolom live chat nama lengkap ya. Kalau bisa nama lengkap, nggak perlu gelar deh, nggak apa-apa, nggak bisa pakai gelar. Nama lengkap saja. Oke, silakan chat, silakan chat, silakan chat, silakan chat di sini. Silakan siapa yang bisa, siapa yang tahu namanya? Yang lengkap ada dua. Patian. Nama lengkap, nama lengkap, nama lengkap. Oke, untuk yang alumni, terima kasih untuk partisipasinya. Banyak banget ini yang... Oke. Operator sudah dapat pemenangnya. Operator... Nama lengkap, nama lengkap. Pokoknya dua-duanya panjang. Jahra official, nama nama panjang. Bu Indira Parandea. Kreatif, kreatif. Tapi kamu bukan pemenangnya. Tuh, 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 tuh. Siapa ya? Perandia Octavina Lubi. Udah ada pemenangnya? Pokoknya namanya Perandia ada lubis-lubisnya. Kemudian namanya Bu Indira ada di channel YouTube-nya. Itu nama lengkapnya. Katanya tuh bapak dipaksa buat silakan lihat channel Bu Indira. Kemudian jangan lupa subscribe. Asik. Royalty nih. Udah iklan semuanya enggak. Silakan siapa? Siapa? Pemenangnya. Ayo siapa? Kalau bapak-bapak operator, kalau misalkan ada yang benar, silakan langsung tag orangnya. Langsung tag orangnya. Rafandi Aslan Parandia. Ini yakin ini fansnya nih. Bapak Indira Kalista. Ibu Indira Kalista. Oke, okay. Dan terima kasih juga untuk tim support kita dari Ikra Media, kemudian yang telah men-setting ini semua. Yang ini background guys, ini tuh sebenarnya tuh, ini tuh tahu green screen gak sih? Pada kesempatan kali ini kita menggunakan green screen, oke, okay, yang disponsori, nggak sponsor sih, cuma ini tuh pendoran. Ayo. Oke, ada pemenangnya di atas. Di atas, coba ke atas. Bu Indira Kalista. Oke, bapak bakal ada sesi nanti buat bacain komentar-komentar kalian. Buat yang pengen tanya-tanya tentang SMPN 25 Depok, silakan di kolom live chat. Jangan lupa subscribe, follow, like, and share.
YouTube SMPN 25 Depok. Itu ada tuh, itu tuh di atas. Itu Pak Pak Kaila Zahra, Kaila Zahra. Coba ke atas Kaila Zahra. Oke, Kaila Zahra. Kaila Zahra. Kaila Zahra. Kaila Zahra. Silakan WA Bapak untuk Kaila Zahra. Selamat kamu pemenangnya Kaila Zahra. Silakan WA Bapak. Minta nomor, gimana caranya biar dapetin nomor WA Bapak. Nanti kamu WA terus, Bapak saya menang giveaway di SMPN 25 Depok. Kirimin pulsanya dong, insya Allah. Bukan Bapak yang kirimin pulsanya, tapi operator ya. Oke. Oke, selamat juga untuk yang sudah lulus kemarin. Lulus kemarin dari SMPN 25 Depok, alumni. Ini tuh yang nonton itu banyak banget, nggak hanya anak-anak yang MPLS, tapi yang para alumni juga. Bapak udah siap jumnya? Oke, ini juga banyak banget yang nonton dari mulai orang tua banyak banget yang nonton, kemudian para alumni, kemudian yang apa? Siapa itu yang komen? Oke. Oke, cukup. Oh. Room tour. Atau kita nyanyi Mas SMPN 25 Depok. Oke. Oke, kita menyanyikan lagu biar lebih semangat nih, biar lebih semangat. Pokoknya semuanya harus ikut nyanyi, semuanya harus ikut teriak-teriak kalau perlu. Tetangga dua rumah dari kalian sampai dengar, kalian hebat. Kalian anak SMPN 25 Depok, generasi milenial masa kini. Oke, kita nyanyi lagu SMAUS SMPN 25 Depok. Datkan tekad, maka perlu semangat, berjuang untuk meraih cita. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami hadir mengabdi untuk negara. Tanamkan jiwa dengan budi dan pengerti, berjuang untuk meraih mimpi. Naikkan janji, mewujudkan prestasi, kami hadir berbakti. Bumi pertiwi menuntut dan berkibra mengharumkan tanah air Indonesia. SMPN 25 Depok bersama kami membangun bangsa. Semangat berjuang untuk meraih cita. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami hadir mengabdi untuk negara. Tanamkan jiwa dengan budi dan pengerti, berjuang untuk meraih mimpi. Naikkan janji, mewujudkan prestasi, kami hadir berbakti. Thank you.
Oke, singing time. Kita udah mendengarkan Mars SMPN 25 Depok. Itu merupakan Mars kebanggaan kita SMPN 25 Depok, yang dimana video klip yang ada di dalam Mars tersebut merupakan sekolah yang dimana kita dulu kita sekolah di sana, masih istilahnya masih satu atap lah dengan SDN Kedaung. Terima kasih SDN Kedaung yang telah menerima SMPN 25 Depok untuk singgah di sana, untuk menetap sementara di sana. Dan itu yang ada di video klip merupakan angkatan pertama dari SMPN 25 Depok. Jadi bersyukurlah yang angkatan sekarang bisa langsung masuk di gedung baru yang tinggi abis, yang gede parah, fasilitasnya lengkap juga. Berbanggalah dan bersyukurlah. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan bangunan yang tinggi dan gede kita dengan semua siswanya, dengan muridnya, maka seimbangkanlah, kita seimbangkan nih guys, antara gedung kita dan akhlak kita juga harus setinggi-tingginya, biar sama dengan gedung kita yang tinggi banget ini, atapnya tinggi kemudian mencilak lagi, dan gedungnya juga harus dijaga, kita jaga sama-sama dari mulai kebersihannya, kenyamanannya, karena kenyamanan tempat merupakan salah satu faktor cara efektif belajar. Jadi biar kalian belajarnya efektif, cepat masuk nih, enggak masuk ke kanan kiri, keluar lagi ke kuping kiri, enggak masuk dulu gitu, langsung mental aja keluar kayak gitu. Jadi jaga kenyamanan kelasnya masing-masing, jaga fasilitas yang disediakan oleh SMPN 25 Depok. Nanti Bapak bakal kenalin, kita ada school tour atau room tour untuk kalian semua yang akan ditampilkan sebentar lagi akan ditampilkan. Jadi jangan sampai nganga, jangan sampai lewati, jangan wah bagus banget, jangan sampai gitu. Kalian cukup bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah difasilitasi atau sudah diamanatkan gedung yang sebegitu wah. Oke. Terus setelah ini akan ditampilkan video room tour pada kesempatan kali ini. Mau room tour, mau school tour, silahkan, gak apa-apa. Kalian merupakan murid istimewa. Kalian murid istimewa SMPN 25 Depok. Angkatan ini angkatan paling istimewa. Kenapa kayak gitu? Persiapannya itu udah jauh-jauh sebelum MPLS. Dari minggu kemarin kita sudah menyiapkan ilmu lighting, green screen, kemudian segala macam. Jadi kalian adalah siswa teristimewa. Jangan merasa rendah hati ya, jangan gitu. Kalian murid teristimewa karena apa? Bisa masuk ke kantor kepala sekolah. Dan banyak keunikan dari ruangan SMPN 25 Depok. Ada yang nanya, ada wifi enggak? Kenceng banget, jangan ditanya ya. Kalau misalkan kalian mau download film, set, selesai. Kayak gitu. Oke, langsung saja kita tonton room tour atau class tour SMPN 25 Depok. We'll be right back.
ada anak baru MPL sekarang ya. Nah sekarang Bapak mau tahu sekalian nih, kita keliling-keliling SMPN 25 Depok tuh, kita cari tahu, kita lihat kan MPLS nih, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalian harus tahu lingkungan yang ada di sekolah SMPN 25 Depok. Langsung aja ikutin. Yuk ikutin Bapak. Nah, yang pertama yang bakal Bapak kenalin itu ruang tata usaha. Di sini kerja semua po administrasi sekolah adanya di sini. Kita kenalin satu-satu, kita gerembek ruang tata usaha. Assalamualaikum. Ini dia tim sukses arsip-arsip SMPN 25 Depok. Perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Dede Saputra. Sebagai? Sebagai KWTU dan juga sarana dan prasarana di SMPN 25 Depok. Nah, oke. Okay. Oke okay guys, yang nyiapin segala macam komputer, pokoknya fasilitas di sini beliau. Jadi kalau ada apa-apa minta bantu, minta laptop ke dia ya guys. Yuk langsung lagi. Nah, ini tim sibuknya nih, tim sibuk banyak banget catatan-catatan arsip-arsip. Ini dia tim sibuknya di sini. Perkenalkan, ini dia princess kita, tim 25 paling muda guys. Hai, ya ampun, ya nama aku Rizana. Oke, nah ini gak kalah, ini kabur, mau kabur kamar mandi guys, kamar mandi. Kita perkenalkan dulu ya guys. Yuk. Nama saya Puji Hakim guys, bisa dipanggil Kakak Kim. Iya Kakak Kim, Kim Haidar. Oke, sekarang kita langsung ke keuangan sekolah. Pokoknya ya, banget sumpah kece banget. Enggak kayak, ya kayak bukan bener judes kan? Enggak, ini mau bener, kece banget. Yuk masuk, ayo ikut teman-teman. Assalamualaikum. Ini beliau. Perkenalkan. Lagi? Itu yang ngasih giveaway dari beliau. Jadi kalau minta pulsa yang banyak sama beliau, jangan sama saya. Iya. Jadi itu, jadi kalau ada apa-apa perihal keuangan ke beliau. Kece kan gak kayak TU pada umumnya. Yuk langsung aja kita ke ruang guru. Iya. Kita langsung ke ruang guru ya. Ayo guys, kita langsung ke ruang guru. Kita kenalin gimana ruangan guru, gimana. Ada AC 2, adem banget pokoknya. Kalau misalnya mau adem sekalian semua, ruang guru aja ada AC 2. Lihat, ruang guru. This is teacher's room. Ayo langsung masuk aja. Ini tuh yang lain gak tahu kalau ini mau ada vlog gini. Kan masa pengenalan lingkungan sekolah, kita kenalin dulu. Ayo masuk-masuk. Assalamualaikum. Ini dia ruangan guru SMPN 25 Depok. Pokoknya enak banget. Ada AC 2, 1, 2. Ada TV gede banget noh. Gede banget TV-nya. Mau nyelam di sana juga bisa kalian. Oke, sekarang kita akan perkenalkan guru-guru yang ada. Berhubung ini ngeteknya itu sekitar jam 1-an, jadi guru-guru sudah enggak ada. Sisa yang ada ini guru-guru teacher terajin. Katanya, yo, kita kenalkan langsung aja. Ini ada guru matematika dan guru bahasa Indonesia kita. Biar kalian stay terus di sini, kita langsung dengerin materi. Abis materi kita lanjutin lagi room tournya. Oke, langsung aja kita ke pemateri, yaitu Dr. Randa Miranda di Diponegoro MPSI Psikologi UT yang akan UI yang akan membawakan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Siapkan buku tulis kalian, siapkan pensil kalian. Oke, Bapak pause dulu ya, Bapak pause dulu, nanti ada materi. Assalamualaikum, selamat.
Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ya. Yeah. Ya, Bu. Sudah ada suaranya, Bu? Halo, Pak. Halo. Boleh materinya ditolong ditayangkan, Pak? Oke, okay, oke, okay, Bu, sebentar. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Ada suaranya, Bu? Iya, selamat pagi. Ah. Boleh ditayangkan materinya, Pak? Iya, saya siapkan materinya dulu. Bentar ya. Iya, ya, ini belum masuk ke OBS. Tahu sambil masuk sekolah,
Ya, di sini saja di pengertian kali ya. Di sini, Bu? Ya, sudah. Oke. Okay. Ya. Baik, bisa langsung saya mulai atau ada ini, ada host yang sebentar saya setting ke software-nya, ke software. Sudah ya, sudah langsung saya ya. Oh, belum selesai. Sebentar. Ya, sudah ya. Bisa dimulai, Pak? Oke, bentar. Di pengertian aja, di pengertian. Ya, yang ini aja. Oke, suara ibu sih sudah muncul, Bu, ya, di YouTube kami ya. Cuma gambar masih ada ngelag sih. Masih ada apa? Sorry. Untuk gambarnya masih ada kayak delay gitu. Atau ibu mau apanya? Mau pakai suara dulu? Oh, nggak muncul. Ini saya. Oh, padahal sudah ini nih slide. Iya, sudah slide. Sudah ada. Ya, soalnya ini pakai HP. Tadi saya pakai laptop, pakai tablet, tidak berhasil. Nggak bisa ya. Untuk join. Jadi ini pakai HP nih. Makanya saya minta tolong ini apa materi, karena materi ada di sini, ada di apa? Ya. Belum ada ini gambar saya. Tampilan gambarnya belum ada, ha? Baru ada suaranya aja sih. Gambar saya. Oh, kenapa ya? Karena di sini sudah. Di situ sudah memang. Kalau di Zoom sih sudah. Cuma kalau untuk di YouTube kita belum YouTube-nya belum tampil. Ya, kita mulai aja sambil dicoba ditampilkan kali ya, Pak. Oke, okay, siap, Bu. Ya, oke. Okay, karena saya sebetulnya mesti ngajar. Oke, okay, siap. Oke, saya mulai saja. Siap. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabar anak-anak? Senang sudah masuk SMP sekarang? Pasti sudah ya, sudah lebih apa namanya lebih tinggi lagi tingkatan pendidikannya ya. Oke, pagi ini kita akan bahas tentang pengembangan wawasan kebangsaan. Jadi saya ingin menjelaskan tentang wawasan wawasan kebangsaan. Namun sebelumnya, barangkali tadi sudah mulai diperkenalkan oleh moderator atau host
ya, nama saya tadi ya, mungkin diralat belakangnya bukan psikologi tapi psikolog ya. Memang saya dari adalah anggota tim pusat pendidikan wawasan kebangsaan dari Kesbangpol Wali Kota Depok, dan saya adalah wakil dari wakil dari universitas. Jadi saya bertugas sebetulnya di Fakultas Psikologi UI. Ya, ada yang tahu Fakultas Psikologi? Ada yang berminat? Biasanya banyak tuh, terutama para perempuan. Padahal sebetulnya laki-laki sangat dibutuhkan bagi dunia psikologi, ya. Itu. Nah, kita mulai. Anda, kalian sudah pernah dengar tentang wawasan kebangsaan? Ya, kita mulai. Mudah-mudahan sudah ada yang pernah dengar ya. Sebetulnya mestinya dalam keseharian kita, kita juga aplikasikannya. Nah, ini kita mau mulai dulu dengan pengertian ya. Wawasan kebangsaan, kenapa muncul istilah itu? Nah, pertama adalah bahwa kita hidup dalam suatu negara. Betul kan? Nah, negara itu kalau bisa dikatakan di sini adalah suatu, belum muncul ya. Nih, Anda sekalian dari rumah nih ya, atau ada yang berkelompok di rumah teman atau dan sebagainya? Ada ya, ada barangkali ya, atau dari rumah semua? Ya, saya pun, saya dari rumah dan saya juga ngajar juga melalui online daring ya, daring juga di fakultas juga melalui itu, dan saya memang sudah hampir 4 bulan ya tidak ke fakultas karena kita langsung online ngajarnya ya. Makanya hari ini saya sebetulnya padat mengajar karena jadwal untuk SMP 25 sebenarnya kemarin gitu ya, jam 11.30 saya waktu itu diberitahu, tapi ternyata ada miss ya, miss communication antara pihak SMP 25 dengan dinas pendidikan ya. Itu, tapi ya nggak apa-apa. Jadi makanya nih saya memang kita nggak lama kok, kita cuma setengah jam ya. Kita bahas tentang lebih pada kepada apa sih itu dan apa yang mesti dilakukan oleh kita semua ya dalam perkaitan wawasan kebangsaan. Belum ya? Materinya belum ada ya? Ini kalau online memang kadang-kadang ini ya agak, nah sudah muncul. Nah, kita sebut dulu bahwa kita bernegara ya. Oh, ini dulu kesadaran berbangsa dan bernegara ya, dan disesuaikan dengan kita ada di mana, kita hidup di mana ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan ada berarti bernegara, berbangsa. Nah, negara itu apa? Apa bedanya dengan bangsa? Ya. Ini aja tentang pengertian tentang, nggak usah itunya, nggak usah di atasnya. Ini ditinggal baca aja mereka, nggak usah saya jelaskan. Di yang sebelumnya. Pengertian dari negara dan bangsa itu saja. Yang ini, Bu. Ini aja. Ini saja. Enggak usah dipindah-pindah. Oke, siap. Ya, ini saja. Terima kasih loh, Pak, sudah sama-sama, dibantu. Bu. Sama-sama. Kalau dilihat di sini negara adalah suatu wilayah, ya. Suatu wilayah kekuasaan baik, ya. Loh, kok ini? Nah, ini
ya, baik dalam hal politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya, ya, oleh diatur oleh suatu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Itu adalah, jadi kalau bernegara berarti manusia yang memiliki kepentingan, artinya sebagai warga negara tentunya harus mengikuti aturan-aturan baik yang politik, militer, ekonomi, sosial yang sudah diatur ya oleh pemerintahnya. Itu adalah negara. Kalau bangsa-bangsa, pengertian bangsa. Ini makna. Nah, yang ada ininya kesempatan bukan setelahnya, setelahnya, setelah ini. Oh, di atasnya tadi ada istilah bangsa dan negara. Bangsa tuh ada. Ini aja deh, nggak apa-apa deh ini tadi. Ya, ya, militer dan sebagainya. Jadi setiap individu yang ada, yang hidup terikat dalam kaidah dan naungan di bahasa negara harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemampuan dilandasi oleh keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan dan dari bangsa dan negara Indonesia. Berarti kalian juga sebagai anak-anak juga demikian ya, juga harus ikut. Kalian kan warga negara Indonesia kan, sudah belum punya KTP ya, tapi belum punya KTP ya Anda ya, tapi nggak apa-apa, tapi kan sudah orang tua Anda kan punya KTP, bahwa Anda sudah menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia, berarti harus patuh. Nah, itu yang nampaknya yang memang harus dikembangkan. Artinya apa? Di sini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Berarti yang lebih kecil lagi adalah sekolah. Ya, sekolah itu juga ada aturannya. Kan ini ada sosial, militer, ekonomi, budaya, sebenarnya juga pendidikan, ya, juga termasuk di sini. Nah, berarti kalian tuh harus patuh. Nah, kalian itu sebagai warga negara, khususnya sebagai siswa, tentunya ada perilaku tertentu yang harus Anda lakukan. Terpikir oleh Anda apa itu? Yang pertama pastinya adalah Anda harus ikut aturan yang ada sudah diterapkan oleh sekolah, ya. Dan apalagi Anda sudah bersyukur tidak semua bisa masuk ke sekolah negeri kan? Betul? Ya. Nah, itu. Jadi apa yang diatur misalnya waktu sekolah, disiplin sekolah, tugas-tugas, tapi tidak semata itu, karena di sini kan ada politik, ada militer, ekonomi, sosial dan budaya. Nah, ini sosial budaya yang sering kali dilanggar. Mudah-mudahan kalian tidak demikian gitu ya, karena misalnya bahwa Anda harus bantu kawan nggak? Harus ya, bantu kawan. Jadi ada yang kesulitan sosial, ekonomi, kita harus saling bantu ya. Tapi ingat, bantu itu adalah yang wajar. Artinya kalau bantu kasih contekan masuk nggak tuh? Tentu tidak ya, karena mencontek itu salah satu adalah bahwa Anda tidak menjadi warga negara yang baik. Artinya wawasan kebangsaannya belum sempurna ya di situ. Itu lalu tentang teman segala macam, harus hormat pada guru ya, di sini ininya apa namanya, aplikasinya, harus hormat pada guru, lalu harus belajar dengan giat, karena tugasnya adalah sebagai siswa Anda harus belajar dengan giat karena Anda itu adalah penerus bangsa ya. Tanpa Anda belajar, Anda tidak mungkin bisa membantu negara kita ya dengan sebaik-baiknya. Nah, apalagi sekarang ini
sekarang ini kan ada pandemi kan, sehingga kita ini sekarang harus mengikuti pelajaran melalui daring ya. Anda suka nggak lewat daring? Nah, itu ya, kalau saya sih pengalaman dengan mahasiswa saya ngeluh karena katanya tidak bisa tatap muka, nggak bisa ketemu ibu, katanya dibilang gitu, kita tidak bisa ketemu kawan, hanya bertemu di daring saja, hanya lihat fotonya katanya, tapi tidak bisa melihat langsung katanya. Nah ini kan kita lihat salah satunya adalah contoh yang paling jelas sekarang ini, Anda sebagai siswa perlu mengetahui dan perlu memberikan informasi pada orang-orang di sekeliling Anda, pada kakak, pada adik, pada orang tua, pada tante dan sebagainya ya, atau tetangga-tetangga ya, bahwa di dalam pandemi ya, pandemi corona ini banyak aturan-aturan kan yang diatur, termasuk kita sebagai siswa untuk sekolah kan. Nah, tetap harus giat belajar walaupun ini harus melalui daring. Lalu yang berikutnya adalah harus mengikuti yang di sini tidak muncul sebenarnya, masuk di dalam sosial ya, sosial budaya itu adalah kesehatan. Ya, jadi harus mengikuti protokol kesehatan seperti sudah dikemukakan oleh biasanya Pak Wali Kota ya, di situ yang sudah selalu mengungkapkan. Jadi artinya, nah kalau menurut Anda, kalau kita melanggar aturan dari protokol kesehatan itu melanggar wawasan kebangsaan bukan? Melanggar kan ya. Lalu kita hormat pada guru, hormat pada orang tua, artinya kita harus menurut apa yang disampaikan orang tua. Nah kalau Anda juga harus tetap giat belajar, berartinya tidak hanya tergantung pada apa, cari akal ya untuk melakukan satu dan membantu teman yang tentunya, tapi sekarang belum kenal ya teman-temannya ya. Nah itu, jadi harus, jadi lalu juga Anda perlu selain membantu juga perlu ikuti aturan. Misalnya nanti kalau insya Allah pandeminya sudah hilang ya, kita sudah bisa normal kembali, untuk hidup normal kembali, tentunya Anda ke sekolah kan ada yang naik kendaraan umum? Ada kan ya? Nah, itu yang kendaraan umum patuhi aturan-aturan kendaraan umum. Terutama sekarang kalau pandemi ya, berapa orang, lalu bagaimana sopan santunnya, membantu orang yang lebih tua. Karena di sini dikatakan bahwa salah satunya yang menjadi landasan dari wawasan kebangsaan adalah sila kedua, persatuan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya keseluruhan Pancasila itu menjadi landasan kita di dalam melakukan atau mencerna atau kita mengaplikasikan wawasan kebangsaan. Artinya misalnya untuk ketuhanan yang Maha Esa, apa coba yang bisa kita lakukan? Tuhan Maha Esa itu artinya apa? Ya, menghargai orang lain yang agamanya beda dan satu agama harus seperti apa? Nah, itu yang harus kita lakukan. Itu namanya kita berwawasan kebangsaan ya, atau mengaplikasikan wawasan kebangsaan. Jadi saling menghargai agama lain, saling menghargai orang yang juga satu agama harus seperti apa, saling mengingatkan misalnya sholat atau misalnya ke gereja bagian agama Kristen. Ada yang agama Kristen di sini? Ada yang Hindu? Nah, itu kan masing-masing pasti ada aturannya ya di dalam beragama. Itu di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua tadi sudah disebutkan oleh saya apa namanya? Persatuan Indonesia ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya kita tadi hanya agama, kalau ini adalah kita bersatu. Makanya dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, karena kita adalah satu bangsa, satu negara. Tapi bisa berbeda agama, bisa berbeda budaya. Misalnya Anda orang Depok asli enggak ada atau bukan? Ya, itu karena beda-beda, ya. Misalnya saya sendiri juga pengalaman saya dari budaya yang berbeda-beda, ya. Keluarga yang dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, itu makanya saya bisa lihat bahwa beda. Misalnya saya tuh ada dari Jawa, ada dari Sunda, ada dari Sumatera, ada Ambon, ada Cina, ada Arab. Nah,
itu beda-beda. Nah, kita harus menghargai. Ya, kita bagaimana cara menghormati beda-beda untuk setiap suku bangsa atau bangsa. Mungkin juga di tapi pada dasarnya menghormati orang lain, ya. Artinya kita harus menghormati, harus menghargai orang lain, harus bisa menerima perbedaan. Perbedaan itu bukannya menjadi kita tetap bersatu, tapi dengan kita saling menghargai, kita tetap harus bisa menerimanya. Termasuk juga sosial ekonomi yang berbeda. Jadi baik itu adalah sosial ekonomi rendah, sedang, atau tinggi, itu kita harus bersatu. Ya, persatuan Indonesia, bersatu dalam segala hal. Beda. Politik bisa boleh beda juga. Ya, saya misalnya suka ini, atau yang lain sukanya yang ini. Boleh-boleh saja. Tapi jangan kita menganggap bahwa kita benar, yang lain salah. Karena beda pandangan. Hanya beda pandangan, hargailah pandangan itu yang berbeda. Ya, juga sosial tadi kan, budaya. Ya. Nah, itulah. Makanya itu adalah persatuan Indonesia. Yang ketiga apa? Ketiga apa silanya? Yang ketiga apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi kita di sini wawasan kebangsaan karena dasarnya adalah Pancasila, ya, kita harus menjadi negara yang adil. Ya, yang adil, ya. Berkemanusiaan, kita tidak boleh misalnya kita menghina teman, ya, teman yang tidak punya pakaian atau tidak punya uang dan sebagainya, atau barangkali fisiknya. Saya nggak tahu di sekolah SMP 25 apakah ada yang dari anak berkebutuhan khusus atau tidak. Nah, misalnya tidak di sekolah tapi di luar ketemu, itu tetap harus kita hargai. Ya, itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beradab berarti kita sebagai warga negara dan sebagai orang yang berbangsa dan bernegara Indonesia itu harus bisa menerima semuanya, tidak menghina, bersyukur, ya, karena saya Islam, saya sering mengatakan bersyukur, bersyukur bahwa kita tidak seperti dia. Lihatlah positifnya, ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan kemusyawaratan. Apa artinya ini? Artinya kita hendaknya mencoba melakukan atau memecahkan suatu masalah dalam bernegara, berbangsa adalah musyawarah. Alangkah baiknya kita coba hindari sistem voting. Walaupun kalau memang diharuskan memang ada, tapi jangan sampai itu mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Ya, jadi kita harus musyawarah. Kita harus tahu yang mana yang baik kita bahas dengan baik. Ya, itu adalah untuk yang bahwa kita, nah, yang terakhir ini yang sering sekali dilanggar. Apa ini yang terakhir? Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini banyak sekali dilanggar. Betul nggak? Ya, kadang-kadang kita punya apa ya? Standar yang berbeda untuk diri kita atau untuk orang lain, atau misalnya orang yang dekat dengan kita. Misalnya kalau teman kita terlambat janjian sama kita, ya. Terus kalau dia adalah sahabat kita, oh iya, kalau dia ada masalah, oh dia karena dia macet. Tapi begitu bukan sahabat, hanya sekedar teman, kita udah sedikit berbeda. Kenapa sih kok dia telat, kan mestinya dia bisa. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau terhadap orang-orang misalnya yang tidak seide dengan kita. Seringkali kita lalu negatif. Memang dia tuh nipu, selalu bohong, bilangnya jamsit. Nah, itu mestinya tidak. Tapi intinya berpikirlah positif terhadap orang lain. Dan kita tahu bahwa semua ini sebenarnya landasan yang paling utama adalah agama. Ya, betul kan? Semua agama selalu mengatakan bahwa kita harus menghargai orang lain, siapapun dia. Ya. Kalau di Islam dibilang silaturahim.
Tidak ada kan dituliskan bahwa silaturahim hanya dengan orang-orang satu agama kita, Muslim. Betul kan? Tidak ada kan? Tapi pada kenyataannya ada. Saya pernah satu saat, alhamdulillah sekarang tidak lagi, itu apa namanya, kalau kita menegur orang non-Muslim, itu dianggap kita dosa. Ya, saya pernah. Saya apa namanya pernah di kompleks saya memang mayoritas di tempat tinggal saya mayoritas itu Muslim. Tapi ada yang Kristen. Itu ada yang suka apa namanya cerita ke saya yang ada banyak tetangga-tetangga yang katanya kalau dia tegur misalnya selamat pagi, ih najis. Nah, itu boleh tidak? Tidak boleh kan itu ya. Jadi tetap kita hargai. Atau saya pernah pengalaman ada tetangga saya non-Muslim yang meninggal. Ya, lalu saya juga heran kok tetangga saya pada nggak pergi, tapi saya tetap pergi karena istrinya kan teman, kenal baik. Di jalan semua pada negur, mau kemana Bu? Loh, kan mau ngelayat. Ngelayat siapa? Ini, saya bilang gitu, ibu ini, kan Pak ini meninggal. Ih, ngapain Bu? Nah, kok ngapain? Dia bilang, loh kan kita nah itu, bernegara, wawasan kebangsaan, budaya, ya, sosial. Bahwa loh, saya kenal, saya ingin menyatakan simpati saya bahwa dia kehilangan suaminya. Kan ke teman kita, Bu, saya bilang gitu. Ih, jangan Bu, dosa. Nanti Ibu doanya apa? Loh, saya doa dengan doa saya dong. Saya baca Al-Fatihah, saya minta bahwa yang meninggal ini diterima oleh Allah SWT. Itu juga salah satu. Atau misalnya, ah, jangan deh kasih sumbangan ke itu, dia bukan Muslim. Boleh nggak itu? Nah, kalau kita berbangsa dan negara Indonesia, itu tidak boleh kita lakukan. Kalau kita mau bersedekah, tidak memilih siapapun agamanya. Tidak memilih, nah itu namanya adil. Walaupun sebenarnya di sini yang lebih jauh, yang nampaknya kelihatannya jadi akhirnya berpolitik ya, di sini misalnya, kalau kita, ya misalnya nih, ada kan di pasal, Anda ingat nggak di Undang-Undang Dasar 1945? Pasal 33, apa itu bunyinya? Ada yang ingat? Adalah semua yang ada di bumi ini, baik di dalam maupun di atas adalah milik rakyat. Jadi mestinya itu tambang dan sebagainya itu adalah milik, sepenuhnya milik rakyat Indonesia. Bukan punya pejabat, bukan dan siapapun. Jadi mestinya itu, dan termasuk fasilitas umum, mestinya kita jaga. Jangan, ah bukan kita punya, biarin aja. Ya misalnya ada yang kadang-kadang saya lihat vandalisme, tahu nggak vandalisme? Suka nyoret-nyoret. Nah, itu berwawasan kebangsaan bukan? Pasti bukan kan ya, itu artinya tidak berwawasan kebangsaan. Ya, jadi itu kita harus jaga. Milik negara, milik pemerintah, kita harus jaga. Bahkan kita perlu menegur orang yang tidak. Itu namanya adil. Jadi adil untuk diri kita dan juga untuk adil orang lain dan juga untuk negara kita, bangsa kita. Jadi kita, kalau pemerintah sudah membuat suatu aturan, ikutilah itu semua. Kalau sekolah sudah mengikuti aturan, ikutilah itu. Yang lebih jauh adalah pemerintah kita, negara kita. Nah, ini salah satunya juga kenapa pandemi corona tidak pergi-pergi karena kitanya tidak adil. Ya, kitanya tidak adil. Pemerintah udah setengah mati tapi kitanya tidak melanggar. Itu kalau kita lihat, saya dengar, saya cuma lihat di TV tuh. Karena saya jarang-jarang keluar rumah ya. Karena tidak diperkenankan kan. Nah, itu adalah misalnya di stasiun Depok. Kita lihat berjubel kan? Nah, tapi saya juga tidak menyalahkan karena mereka ingin menjadi karyawan yang taat aturan. Nah, mestinya ada satu aturan kalau wawasan negara dan berbangsa, tidak hanya orangnya tetapi juga pemerintahnya, juga misalnya tempat kerja. Itu mestinya bagaimana nih caranya? Nah, sudah berulang kali pemerintah mengatakan bahwa diatur. Ya, jadi jam kantor jangan sama semua, tapi tetap tidak. Misalnya sekolah, saya nggak tahu nih sekolah. Kan katanya juga kalau misalnya yang sudah boleh
tatap muka itu diatur, ada protokol kesehatannya. Nah, itu harus ikut aturan. Misalnya yang masuk gantian, sehingga hanya 50% yang hadir di sekolah. Nah, itu termasuk adalah berwawasan kebangsaan. Ya. Juga kitanya. Jadi ada aturan, kalau kitanya tidak melaksanakan juga artinya percuma. Nah, kita walaupun kita masih anak-anak, tetap kita bisa menyumbangkan sesuatu demi negara dan bangsa kita. Ya. Dan kita lihat bahwa banyak sekali di sekarang ini tenaga kerja dari luar negeri, khususnya Tiongkok. Nah, itu tantangan buat kita. Jadi sebagai orang atau anak yang berwawasan kebangsaan, itu perlu belajar sebaik mungkin supaya kita tidak dijajah oleh orang-orang dari luar. Kita yang harus pintar, kita lah yang harus menguasai. Itu namanya kita berwawasan kebangsaan. Dan itu adalah sesuai dengan, bukan berarti kita tidak adil pada warga negara asing, tapi kan ini negara kita. Ya, kita harus punya satu kebanggaan sebagai warga negara. Jadi, hendaknya Anda harus belajar. Mau kan Anda belajar? Ya, jadi belajarlah. Jangan ditunda-tunda dan belajarlah sebaik mungkin. Nah, ini kesempatan. Anda kan daring nih. Nah, bacalah pelajaran-pelajaran di luar yang di sekolah. Kalau nggak salah, saya Dikbud itu ada acara-acara tertentu, ada film-film tertentu, atau acara-acara pelajaran. Ambil itu. Memang satu hal yang kita khususnya sekarang dengan pandemi ini, biaya memang menjadi membengkak ya. Walaupun Anda nggak ada transportasi, biaya transportasi, tetapi biaya daring lumayan ya. Ya kan, lalu itu berkaitan dengan listrik lah, nyala lampu, yang punya AC nyala AC, lalu pasti lebih banyak makan karena di rumah terus ya. Tapi itulah, dan jadilah anak. Nah, selain Anda sebagai siswa, Anda sebagai anak ya di rumah juga hendaknya membantu orang tua untuk berbuat baik demi bangsa dan negara dan orang tua. Dengan kita berbuat baik untuk orang tua, dan itu akan menguntungkan diri sendiri dan akan menguntungkan negara dan bangsa kita. Mau kan Anda supaya negara Indonesia makin maju? Mau ya? Nah, oke. Okay. Saya kira itu yang perlu ditanamkan pada Anda. Anda mau kan berwawasan kebangsaan? Nah, jadilah anak atau siswa yang taat aturan dan mau belajar, mau berbakti, mau membantu orang lain ya untuk menjadikan, jangan lupa taat terhadap agama. Agama itu dasar dari segala-galanya. Baik, saya kira sampai di sini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa Anda jalankan dan bisa bermanfaat bagi Anda yang memasuki dunia remaja. Ya, yang banyak sekali seluk-beluknya, tapi hadapilah dengan berlandasan aturan-aturan pemerintah. Rumah ya, rumah yang satu dan rumah yang lain beda loh. Jadi tidak bisa kita kok di situ boleh, sini enggak. Kita punya peraturan masing-masing. Sama negara juga, negara Indonesia beda dengan negara lain. Lalu yang lebih kecil adalah, paling kecil adalah keluarga. Ya, jadi ikutilah aturan-aturan yang ada. Baik sebagai siswa, sebagai anak, dan sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih untuk perhatiannya. Sukses selalu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miranda. Materinya. Terima kasih sama-sama. Iya. Terima kasih ya Bu. Yo, sama-sama. Ya. Ya. Sukses selalu. Amin. Sudah saya lift ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Yo, sama-sama. Makasih Pak. Iya Bu, mari sama-sama. Iya mari Bu sama-sama. Abis ini
Guys. Oke. Oke, udah dengar? Udah dengar. Ini langsung sini. Kok juga ada yang video. Dia pas di tengah. Oke, alhamdulillah telah kita perdengarkan materi yang super banget, yang loh banget tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika kalian di 25, berarti kalian harus mengikuti aturan yang ada di SMPN 25 Depok. Dan ketika kalian di rumah, kalian harus mengikuti yang ada di rumah. Jadi, di mana langit dipijak di situ langit, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu, setiap tempat ada pertaruhannya sendiri. Ketika kalian singgah di tempat yang berbeda, berarti kalian harus mengikuti peraturan di tempat tersebut. Nah, Bapak mau ngajak ke semuanya juga, mari sama-sama komen, berkomentarlah yang positif. Gak apa-apa, komentar sebebas mungkin, gak apa-apa, silakan. Cuma pergunakan juga tutur kata bahasa yang baik. Karena apa? Karena kalian merupakan generasi penerus bangsa yang potensial. Amin, amin, ya Allah, robbal alamin. Jadi sebelum entar nanti lebih, kalian sebelum menjadi anggota DPR, kalian menjadi pejabat daerah, kalian menjadi siapapun yang terpenting orang sukses, maka latihlah dari sekarang untuk bertutur bahasa yang baik. Boleh sambil makan silahkan, asal simak seluruh kegiatan. Kemudian, dan jangan lupa juga absen di description box, silahkan kalian pilih. Kemudian kalian kirim foto semenarik mungkin menggunakan seragam kalian. Kemudian silahkan upload di absen tersebut. Udah belum? Udah pada absen? Bapak kasih waktu 5 detik, silahkan kalian mengabsen. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah absen. Oke, udah absen semuanya. Terima kasih, kalian hebat. Kemudian selanjutnya, silakan kalian subscribe. Bapak hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, subscribe sekarang channel SMPN 25 Depok, karena di sini akan diupdate terus semua kegiatan-kegiatan di SMPN 25 Depok. Iya, oke, ada yang komen, Pak, nggak bisa dipencet di HP saya. Kalian harus masuk dulu, login dulu di Google kalian, di Gmail kalian, masuk ke YouTube-nya, kemudian kalian bisa di-subscribe. Kayak gitu. Kemudian, masih penasaran gak sama video tadi yang ditayangin, yang gerebek sekolah, terus room tour, kemudian kelas tour? Masih penasaran gak? Kalau masih penasaran, Bapak tayangin lagi. Yuk komen sebanyak-banyaknya. Yang penasaran, saya penasaran, saya penasaran, saya penasaran. Silakan. Saya penasaran. Ada yang penasaran? Udah, masih pak kelas tour lagi. Oke, Bapak tayangin, mau dari awal atau di yang tadi, potongan tadi? Dari awal aja ya, dari awal lagi aja. Oke, mari sama-sama kita tonton kembali room tour, kelas tour SMPN Negeri 25 Depok. We'll be right back.
ada anak baru MPL sekarang ya. Nah sekarang Bapak mau tahu sekalian nih, kita keliling-keliling SMPN 25 Depok tuh, kita cari tahu, kita lihat kan MPLS nih, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalian harus tahu lingkungan yang ada di sekolah SMPN 25 Depok. Langsung aja ikutin, yuk ikutin Bapak. Nah yang pertama yang bakal Bapak kenalin itu ruang tata usaha. Di sini kerja semua po administrasi sekolah adanya di sini. Kita kenalin satu-satu, kita gerebek ruang tata usaha. Assalamualaikum. Ini dia tim sukses arsip-arsip SMPN 25 Depok. Perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Dede Saputra. Sebagai? Sebagai KWTU dan juga sarana dan prasarana di SMPN 25 Depok. Nah, oke. Okay. Oke okay, guys, yang nyiapin segala macam komputer, pokoknya fasilitas di sini beliau. Jadi kalau ada apa-apa minta bantu, minta laptop ke dia ya guys. Yuk langsung lagi. Nah, ini tim sibuknya nih, tim sibuk banyak banget catatan-catatan arsip-arsip. Ini dia tim sibuknya di sini. Perkenalkan, ini dia princess kita, tim 25 paling muda guys. Hai, ya ampun, ya namaku Rizkiana. Rizkiana. Oke, okay, nah ini enggak kalah, ini kabur, mau kabur kamar mandi guys, kamar mandi. Kita perkenalkan dulu ya guys. Wah. Nama saya Puji Hakim guys, bisa dipanggil Kakak Kim. Iya Kakak Kim, Kim Haidar. Oke, okay, sekarang kita langsung ke keuangan sekolah. Pokoknya enggak banget, sumpah kece banget, enggak kayak KTU kan bilang judes kan. Enggak, ini mau bener, kece banget. Yuk masuk, ayo ikut teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Ini beliau. Perkenalkan. Oh iya, nama saya Bu Aziza. Di sini bagian administrasi keuangan. Ada lagi? Itu dia ngasih giveaway dari beliau. Jadi kalau mau minta pulsa yang banyak sama beliau, jangan sama saya. Iya. Jadi tuh, jadi kalau ada apa-apa perihal keuangan ke beliau. Kan gak kayak TU pada umumnya. Yuk langsung aja kita ke ruang guru. Iya. Kita langsung ke ruang guru ya. Ayo guys, kita langsung ke ruang guru. Kita kenalin gimana ruangan guru. Gimana ada AC 2, adem banget pokoknya. Kalau misalnya mau adem kalian semua, ruang guru aja ada AC 2. Iya. Ruang guru. This is teacher's room. Ayo langsung masuk aja. Ini tuh yang lain gak tahu kalau ini mau ada vlog gini. Kan masa pengenalan lingkungan sekolah, kita kenalin dulu. Ayo masuk, masuk. Assalamualaikum. Ini dia ruangan guru SMPN 25 Depok. Pokoknya enak banget. Ada AC 2, 1, 2. Ada TV gede banget, no. Gede banget TV-nya. Mau nyelam di sana juga bisa kalian. Oke, sekarang kita akan perkenalkan guru-guru yang ada. Berhubung ini ngeteknya itu sekitar jam 1-an, jadi guru-guru sudah nggak ada. Sisa yang ada ini guru-guru teacher terajin katanya. Yo, kita kenalkan langsung aja. Ini ada guru matematika dan guru bahasa Indonesia kita. Silakan perkenalkan. Halo, nama ibu Yusuf dan juga ibu ngajar matematika kelas 7 dan kelas 8. Sampai ketemu di sini nanti. Hai, aku Guru Kurnilde Yanti, bisa dipanggil di dunia. Saya mengajar bahasa Indonesia kelas 71 sampai kelas 75. Oke okay guys, udah perkenalan? Coba tebak, guru yang paling galak yang mana? Ayo kita lanjut lagi ke guru yang lainnya. Ini ada Bu Mil kita, dia tuh bentar lagi brojol guys. Jadi jangan ngagetin dia ya. Ayo kita lompat, ayo ikut. Bu Mil kita, perkenalkan. Halo, assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama ibu Bu Eka Rini Wardani, bisa dipanggil Bu Eka. Ibu ngajar mata pelajaran IPS di kelas 7 dan kelas 8. Ya. Selanjutnya ada guru paling baik banget, guru yang pelajarannya disukai semua orang. Matematika lagi guys, tapi dia juga belajar seni budaya. Dia pintar jaipong, yang mau joget bukan joget TikTok ya. Ke beliau belajarnya. Langsung perkenalkan aja. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama ibu Diana Suki. Bisa dipanggil Bu Vivi. Selamat bekerja sampai 25. Nah, Bu
udah kenal semuanya. Ini baru ada 4, sebenarnya itu ada 20 lebih gurunya guys. Cuma yang ada tinggal 4 orang doang. Ini guru yang terakhir guys, dia YouTuber. Nanti subscribe channel dia, Indira Ihtapia nama channelnya, banyak banget nge-cover lagu. Dia guru milenial, di 25 semuanya guru milenial sih. Semuanya aktif di Instagram, aktif di YouTube. Pokoknya bagus-bagus deh kontennya. Ayo kita perkenalkan ke sini ya. Sini. Ini dia. Dia lagi konten juga sekarang ke TW, dari kerjaan, lagi konten. Halo. Assalamualaikum semuanya. Sehat. Berhubung lagi pandemi, jadi kita secara virtual aja. Pokoknya kalau yang mau kenal ibu, subscribe dulu ya di Rainbow. Sampai bertemu nanti. Lumayan guys, lumayan dia promosi channel YouTube-nya Ibu Indira. Emang sih YouTuber banget. Jadi banyak banget nge-cover lagu dan suaranya pun enak. Kalau misalkan mau dinyanyiin, kalau bete, gabut, tidur, pengen ada yang nyanyiin ke Ibu Indira. Sekarang kita bakal langsung ke para teman-temannya, kepala sekolah. Di kepala sekolah nanti ada PKS. Oke. Sekarang kita ke tim PKS yang membantu kepala sekolah menyelesaikan pekerjaannya. Ayo, dari ruang guru itu bisa tembus langsung ke ruang PKS. Nah, di sini mereka pada bekerja mengabdi kepada sekolah di sini. Ayo ikutin. Belum tentu kalian bisa keliling ke kantor, tapi di vlog ini spesial buat kalian. Kalian bisa keliling kantor, gerobak kantor SMPN 25 guys. Ayo ikutin. Oke, langsung aja ke Ibu Jenny Blackpink, dia ngajar di sini. Ayo perkenalkan Ibu Jenny. Halo Kak Jenny. Oh Jisoo. Halo, assalamualaikum. Kenapa nama ibu? Siapa? Ibu Febri. Saya ngajar kelas 7-8 untuk pelajaran. Oke. Kita perkenalkan, itu kan yang pertama sudah Ibu Jisoo Blackpink. Oke, yang kedua ada Bapak kurikulum kita yang mengatur semua jadwal-jadwal tumpuk di SMPN 25 Depok. Langsung aja kita kenal yuk. Assalamualaikum. Maaf ya, meja bawah berantakan nih, belum ada hasil. Perkenalkan nama saya Pak Dedy. Saya salah benar ya. Sampai ketemu. Sesepuh tapi kesakaran sepuh banget ya, tapi masih energi banget. Langsung saja ke wakil kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bapak Jano, pengajar mata pelajaran PPKN kelas 71 sampai 75 dan 91 sampai 95. Semangat belajar ya, ini masa depan yang lebih baik. Oke, kita sudah berkenalan dengan 3 yang membantu administrasi kepala sekolah. Sebenarnya ada satu lagi, ada satu ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih, gimana ya disebutnya, pokoknya ibu grup mami kita semua. Pokoknya kece, udah mami tapi masih strong banget. Cuma pada kesempatan kali ini tidak hadir, itu lampunya di sana. Oke, nah uniknya di SMPN 25 Depok, jadi dari ruangan guru itu bisa langsung tembus ke PKS dan bisa langsung ke kepala sekolah. Nah, jarang-jarang ada siswa yang masuk ke ruangan kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini, kalian beruntung bisa masuk ke ruangan kepala sekolah. Ayo ikut, jangan kenceng-kenceng, enak. Assalamualaikum. Ini dia kepala sekolah kita, kepala sekolah UPT di SMPN 25 Depok. Saya NN juga kepala sekolah di SMPN 25 Depok. Ini selamat bergabung ya, lagi belajar ya, biar jadi orang sukses. Oke, udah kenal kan? Dia yang pertama kali muncul memberikan sambutan, mengawali dari mulai bapak polisi, kemudian dinas kesehatan. Dia duluan yang paling pertama. Oke, jadi orang nomor 1 di SMPN 25 Depok adalah Bapak HM Hendra, SPD MM. Oke, mungkin vlognya sampai sini. Nanti kita akan perkenalkan tentang kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya banyak banget di sini kelas. Total kelas 7 itu ada 11 kelas, kemudian kelas 8 ada 5 kelas.
kemudian kelas 9 ada 5 kelas. Nah, angkatan yang kemarin nih guys, yang kemarin udah lulus ada 8 kelas dan itu alumni-nya tuh cetar-cetar pokoknya. Pokoknya semua murid SMKN 25 Depok tuh cetar semua. Anak milenial punya. Kalau misalkan lihat di Instagram guru-gurunya pasti banyak banget komunikasi antara murid dan guru. Jadi gimana ya? Kita tuh sama-sama selebgram gitu guys. Oke, mungkin cukup sekian aja. Nanti Bapak kenalin lagi gimana kelas-kelasnya, gimana ruangan kelasnya yang enak banget, yang luas banget. Cukup sampai sini. See you next time. Halo, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kan tadi kita udah jalan-jalan dari lorong, kemudian ruang kepala sekolah, kemudian ruang guru. Nah, sekarang ada fasilitas yang disediakan oleh SMPN 25 Depok untuk kalian semua. Yang pertama kita lihat kamar mandinya dulu yuk, ikut teman-teman. Nah, kamar mandinya ini difasilitasi dengan kaca yang gede banget. Buat kalian yang suka selfie di kamar mandi di kaca gede, cocok banget pokoknya. Tapi jangan salah masuk kamar mandi. Kamar mandi yang ini khusus buat guru. Jadi murid tidak ada yang masuk ke sini. Karena sudah disediakan, setiap murid disediakan kamar mandinya. Oke, kita masuk ke kamar mandi kalian. Ayo ikut. Nah, kamar mandi yang ini dikhususkan untuk kalian semua, khususnya untuk perempuan. Ini ada toilet perempuan untuk kalian merapikan bajunya, enggak dandan. Di sini tidak boleh ada yang namanya dandan menggunakan make up, tidak boleh itu. Ayo review sedikit kamar mandinya. Di sini ada kaca gede banget. Di sini ada kaca gede banget. Buat kalian yang mau selfie cocok banget. Cocok banget. Bang. Cocok banget buat kalian. Tapi jangan kelamaan di kamar mandi, lagi belajar, izin ke kamar mandi, tahu-taunya selfie. Oke, perkenalkan dari tadi ini aja ya. Enggak langsung masuk kelas-kelas, banyak banget soalnya. Banyak banget kelasnya. Dari sini lihat ke sana. Oke, dari ujung sini sampai ujung sana itu ada kelas. Sekitar ada lebih dari 5 kelas. Itu tuh pas waktu kemarin digunakan untuk kelas 9, tapi untuk sekarang kita akan rolling lagi. Kenapa? Karena kelas 7 kan ada banyak banget. Nah, ini nanti diproyeksikan untuk kelas berapa? Spesial buat kalian. Di setiap sela-sela ini, di setiap tikungan ini nih, ada kamar mandi. Jadi kalau kalian yang ingin ke kamar mandi gak perlu jauh-jauh dari ujung ke ujung larinya, gak perlu, karena setiap pojok ada kamar mandi. Di sana, ujung sana, masuk ke sebelah kirinya, nanti ada kamar mandi. Itu fasilitas untuk kalian. Oke, kita langsung lanjut ke lantai 2 yuk. Oke, kita langsung ke tangga SMPN 25 Depok. Ini merupakan tangga yang cetar banget, yang bagus banget. Biasanya anak-anak selfie di sini juga, karena pertama dari mulai cahayanya dapat banget di sini, cahayanya dapat banget. Terus di sini ada pojok, di dindingnya ada pojok kaca yang khusus buat anak-anak ngambil kamus, kemudian ngambil buku pelajaran. Tapi sekarang berhubung kemarin baru ngangkat-ngangkatin bangku, jadi pojok baca di sini ditindakan dulu. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2. Lantai 2 ini ada lab IPA, ada lab komputer, ada kamar mandi, ada studio juga, studio musik. Capek, naik sedikit dulu capek. Yuk, ikuti langsung. Ayo. Nah, nanti di sini ada lab komputer, kalian belajar komputer, nanti semuanya di sini. Belajar tentang teknologi semuanya di sini. Kemudian di ujung sana ada lab IPA. Jadi untuk praktek IPA kalian akan belajar di pojok sana. Insya Allah lengkap fasilitasnya. Yuk lagi. Dari ujung sini sampai ujung sana itu kelas. Kelas untuk kalian belajar. Ini lantai 2, lantai 3 pun sama. Nanti di lantai 3 ada ruang OSIS. Pokoknya lengkap. Kemudian di ujung sana, di paling ujung ada studio musik. Jadi yang suka bermusik cocok banget masuk ke SMPN 25 Depok. Ada studio musik, drum ada, bass ada, gitar ada, biola ada, semuanya ada di sini tentang musik. Jadi kalian yang suka musik gak salah pilih masuk ke SMPN 25 Depok. Mungkin itu aja review di lantai 2. Next ke lantai 3 tapi gak sekarang. Oke, terima kasih. See you next time.
Oke, gimana videonya? Keren banget gak? Keren banget gak? Kayak yang lagi zaman-zaman sekarang gini, school check. Ya, kalian juga bisa kayak school check, sekolah gue check, 25 check. Oke, bisa kayak gitu ya, nanti share di snap WhatsApp. Sekolah aku kece ya, siap. Terus tadi banyak banget, Bapak salah fokus banget. Malah salpok itu ke banyak banget yang komen. Pak, boleh gak bawa HP sekolah? Pak, boleh gak bawa HP sekolah? Oke, dengerin gini. Sekolah tidak menganjurkan untuk membawa HP, karena itu tidak boleh. Kalau misalkan kalian nekat bawa HP, nanti akan dikumpulkan ketika jam pelajaran. Kemudian ada kehilangan apapun masalah HP, karena kita tidak memperbolehkan bawa HP. Ada peristiwa apapun terhadap HP kalian, maka itu tanggung jawab masing-masing. Sekolah tidak menanggung jawab itu karena sekolah tidak boleh membawa HP. Kayak gitu. Kemudian ada lagi yang nanya, Pak, ekskul musik ada nggak? Oke, ekskul musik itu ada. Karena kita punya band tentang guru band ada, atau band jigo, terus studio musik ada. Kemudian Bapak mau bacain juga eskul-eskul yang ada di SMPN 25 Depok sekitar untuk tahun ini. Kalau misalkan jadi, insya Allah doakan, mudah-mudahan jadi, ada 13 eskul. Ada eskul wajib dan eskul yang boleh diikuti pilihan kalian. Yang pertama ada eskul Pramuka dan Rohis, itu merupakan ekskul wajib SMPN 25 Depok. Jadi kalian ingin mandiri seperti anak Pramuka, kemudian ingin keren dalam masalah keagamaan, silahkan masuk Rohis. Kemudian ada Rohis juga untuk keren muslim. Kemudian ada karate, keren banget, itu udah banyak banget juga piala yang disabat oleh tim karate. Kemudian ada tim taekwondo, ada juga banyak juga piala, banyak banget. Kemudian ada tim silat, ada eskul silat. Kemudian ada eskul futsal, ada juga di sini futsal. Kemudian ada karya ilmiah remaja. Kemudian ada juga kelas sahabat Quran, ini wajib untuk yang belum bisa membaca Quran. Jangan malu untuk belajar Quran. Karena apa? Karena menuntut ilmu, tugas ketika kita baru lahir sampai ke liang lahat itu menuntut ilmu. Kemudian ada ekskul marawis, insya Allah akan kita adakan. Kemudian ada padus, paduan suara yang kece badai, yang suaranya sampai melengking, sampai serasa mau pecah kepala. Kemudian ada ekskul tari. Nah, ekskul tari ini juga salah satu ekskul kebanggaan dan sering banget nyabet piala favorit ketika tampil di mana-mana. Kemudian ada ekskul band atau musik. Kemudian insya Allah akan diadakan ekskul teater. Kalian tinggal pilih aja mau ekskul yang mana. Oke. Kemudian setelah itu silakan pilih, silakan rencanakan dari sekarang. Silakan rencanakan dari sekarang mau masuk ekskul yang mana. Oke, mau masuk ekskul yang mana? Kemudian ketika yang belum bisa membaca Quran bisa mengikuti kelas sahabat Quran. Dia itu belajar mengaji Al-Quran. Kemudian yang eskul gak ada, seperti apa sih namanya yang gini tuh? Basket. Kemudian yang gini apa? Badminton. Nah, nanti akan diadakan insya Allah secepatnya, mohon doa saja sampai lapangan jadi. Doakan saja, mudah-mudahan lapangan cepat jadi. Nanti akan diadakan cewek, basket cewek, basket cowok, badminton juga sama. Nanti akan diadakan ketika lapangan sudah jadi. Makanya doa sebanyak-banyaknya agar lapangan cepat jadi. Voli juga ada. Voli ada. Eskul voli juga ada. Nanti ada pembina eskulnya. Kemudian tadi kan udah sekilas kenalan dengan guru-guru kece SMPN 25 Depok, guys. Udah belum? Nah, sekarang kita bakal kenalan lagi nih, lihat video-videonya. Bakal menyapa kalian di
di rumah, kalian sedang MPLS online di rumah, jadi jangan bosan-bosan, videonya akan ditampilkan, video perkenalan para guru SMPN 25 Depok. Kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan bisa sekolah di SMP dan kalian jadi siswa-siswa terbaik di SMP ini dan kalian bisa belajar sungguh-sungguh. Kalian pada kesempatan ini mungkin semua dunia ini bisa ingin sedang merasakan wabah 19, sehingga di semester ini kalian juga akan belajar di rumah, tapi dengan adanya teknologi kalian bisa melakukan pembelajaran ini dengan baik. Tergantung kalian ya, kalau kalian sungguh-sungguh maka kalian akan mencapai apa yang kalian cita-citakan. Mereka itu sekali lagi bapak berpesan, pada saat ini kalian akan belajar di rumah selama satu semester ya. Jadi ikuti dengan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan, karena yang ingin bersekolah di SMA Negeri ini sangat banyak dan kalian adalah orang yang memilih. Sekali lagi, tolong kalian belajar dan ikuti pembelajaran dengan baik dan kalian berikan yang sukses di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kenalkan, nama Bapak Jarno SPD, mengajar mata pelajaran PPKN kelas 71 sampai 25 dan kelas 91 sampai 95. Dalam masa COVID ini, Bapak berharap tetap semangat untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan di rumah, sehingga diharapkan nanti pada saat ulangan kalian nilainya tetap baik dan selalu menjaga kesehatan, sehingga kita nanti ketemu ketika COVID sudah selesai, semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa tetap belajar, belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin semuanya, kelas 7. Kenalkan nama Bapak. Bapak mengajar IPA sekolah ini. Dan selain guru, Bapak juga sebagai wakil guru. Motivasi dari Bapak adalah semangat untuk belajar dan terus pelajari materi. Ciptakan ide. Terima kasih. Salam. Bibir digulung, merah merona. Selamat datang siswa SMP 25. Sayuran segar dari Cibodas. Indah berkah, wanginya bunga. Kelas yang hebat dan cerdas. Belajar bersama bahasa Indonesia bersama Ibu Herlina. Jaka Sembung bawa senjata. Selamat bergabung di kelas bahasa dan sastra. Jigo keren, 25 bisa. Salawe oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur. Biasa dipanggil Pak Ghafur. Alhamdulillah, pada tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2020-2021, saya masih diberikan kepercayaan untuk mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
pada tahun ini pula saya diberikan kepercayaan untuk menjadi wali kelas pada kelas 94 dan untuk mengajar rahmatullah wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Pebeni Pratiwi. Kalian bisa panggil Ibu Pebeni. Nah, Ibu mengajar IPA di kelas 7 dan 8, yaitu kelas 7-9, kelas 7-10, dan 7-11, kemudian kelas 8-1 dan 8-2. Nanti walaupun kalian masih belajar di rumah, harus tetap semangat ya. Sampai berjumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Saputra. Jabatan saya sebagai KURTU dan Pemelihara Sarana dan Prasarana SMPN 25 Depok. Selamat datang peserta siswa didik baru tahun 2020-2021. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang pintar, pandai, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini dengan kondisi pandemi COVID-19, kita dalam pembelajaran tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh menggunakan online sehingga dapat menghasilkan anak-anak didik yang mengetahui IT kemudian teknologi sehingga dapat mengaplikasikan kegiatan ini lebih mudah dan lebih hemat. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Maulana. Saya bertugas sebagai operator sekolah. Jadi nanti yang mengurusi data kalian dan data-data guru itu ke saya nanti. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gayung, perkenalkan nama saya Puji Hakim. Saya dari staf tata usaha bagian kesiswaan. Dan untuk adik-adik semuanya, tetap semangat buat belajarnya dan terus fokus di dalam pandemi seperti ini. Semoga adik-adik kalian tetap sukses. Semangat. Halo teman-teman, selamat datang di 25. Perkenalkan, nama aku Distiana Nur Agustina, biasanya dipanggil Kakak Tia. Aku di sini sebagai staf TU bagian persuratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun nami Bapak Patian. Bapak didieu ngaulang bahasa Sunda kelas 71 dugi ka 7-11. Sareng Bapak didieu wali kelas-kelas 72. Halo kelas 72. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Chandra, atau kalian bisa manggil saya Pak Eka atau Pak Chandra ya. Saya mengajar di SMP Negeri 25 Depok dengan bidang studi PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Kebetulan tahun ini saya mendapat tanggung jawab untuk mengajar di kelas 71 sampai kelas 711. Dan saya mendapatkan jabatan wali kelas tepatnya di kelas 79. Untuk kalian, saya tunggu di sekolah ini. Semangat, salam olahraga. Hai, nama saya Randy Octavian Lubis. Saya mengajar olahraga. Saya mengajar kelas 81 sampai 85. Mengajar kelas 91 sampai 95. Saya wali kelas kelas 85. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Elis Adila Novika, panggilannya Bu Elis. Ibu mengajar bimbingan dan konseling kelas 9 dan kelas 8. Selamat bergabung di SMP Negeri 25 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama Ibu Ndira Aulina Itavia. Kalian bisa panggil Ibu Ndira.
Di sini Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kebetulan untuk tahun ini Ibu hanya mengajar di kelas 7-1 sampai dengan 11. Jadi siap-siap bertemu dengan Ibu ya. Ibu nantikan kehadiran kalian. Oh ya, satu lagi, Ibu wali kelas, kelas 7-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama Ibu, Ibu Erva Mirna Fitria, biasa dipanggil Ibu Erva. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Ibu mengajar dari kelas 75 sampai kelas 79. Ibu juga di sini sebagai wali kelas 76. Sampai jumpa, sampai ketemu dengan Ibu di kelas online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. My name is Insyira Elsagenda Syara Pudianto, but you can call me Miss Sarah. I am English teacher here. I will teach 7-1 until 7-7 class. And that's all. I think it's enough. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatimah Herdiana, mengajar mata pelajaran IPS kelas 71 sampai dengan 75 dan 82 juga 83. Selain itu, Ibu sebagai wali kelas kelas 71. Halo anak-anak kelas 71, Ibu tunggu ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi walaupun dari bulan sekarang, bulan Juli sampai bulan Desember, kita PJJ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rian Mustafa. I'm a homeroom teacher of 8-4 and I teach English at 8-4 and 8-5 and also the all 9 grades. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu adalah Kurnia Wildayanti. Ibu mengajar Bahasa Indonesia dan Ibu adalah guru wali kelas kelas 73. Nah, Ibu akan mengajar di kelas 71, 72, 73, 74, dan 75. Semoga kita dapat belajar dengan baik walaupun keadaannya seperti ini. Semangat untuk belajar. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Nur Amanah, Ibu menjadi wali kelas 75. Nanti selamat bertemu dengan Ibu di kelas 75. Dan Ibu mengajar IPA di kelas 75, 76, dan 77. Dan pelajaran prakarya. Selamat bergabung dan semangat ya belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Sulistiawati Winasis, biasa dipanggil dengan Bu Sulis. Nah, di sini Ibu akan mengajar IPA kelas 71 sampai dengan 74 dan juga SBK kelas 71 dan kelas 72. Nah, selain itu Ibu juga menjadi wali kelas di kelas 74. Walaupun kita belajarnya masih online, tapi harus tetap semangat ya. Ibu tunggu di kelas nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama Ibu, Ibu Siti Aziza, bisa dipanggil Bu Aziza atau Bu Siti. Ibu mengajar untuk kelas 7, 10 dan 11. Kemudian Ibu mengajar matematika kelas 81 sampai 84. Oke, semangat belajar matematika walaupun dari rumah. Smart. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Puput Fauzia. Di sini saya bertugas sebagai staf tata usaha bagian perpustakaan. Untuk kalian semua, siswa baru SMP Negeri 25, tetap semangat sebagai siswa baru di SMP 25. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Banyustia. Kalian bisa panggil saya Pak Ilham, Kak Ilham, atau Kak Banyu, Pak Banyu, ataupun Kak Setia juga boleh. Oh iya,
Saya mengajar di kelas 7-10, 7-11, kelas 8, dan kelas 9. Oh iya, satu lagi nih teman-teman. Khusus untuk kelas 7-11, saya adalah wali kelas kalian. Jadi kebetulan saya adalah wali kelas dari kelas 7-11. Jadi sampai jumpa ya, sampai ketemu kita di kelas. Walaupun kali ini kita masih di rumah aja, masih belajar di rumah, tapi tetap semangat ya. Ya oke, dan salam budaya. Halo semuanya, gimana? Perkenalan tadi udah pada kenalkan sama guru-gurunya? Udah pada kenal dong? Oke. Sekarang, abis ini, setelah perkenalan, Bapak bakal ngelanjutin giveaway ya. Bapak bakal ngelanjutin giveaway pada kesempatan kali ini. Siap buat giveaway? Siap gak buat giveaway? Oke. Sekarang siapa yang bisa menyanyikan lagu Mars 25 satu bait aja langsung di kolom live chat, langsung ketik di live chat lagu SMPN 25 deh. Kok hanya satu bait saja, berarti 4 baris. Yo silakan sekarang. Ya, oke, okay. Re-Requiem 19, kemudian Cie Haru. Sepertinya kamu salah tangkap. Yo, yang bisa? Satu, wait. Oke, Bapak lagi ngeliat kolom komentar nih. Di belakang kamera ada kolom komentar, banyak banget. Bulatkan tekad melangkah penuh semangat, berjuang untuk meraih cita. Hanya segitu, harusnya ada lagi. Yo, ayo ajak yang lain juga nonton MPLS SMPN 25 Depok pada kesempatan kali ini. Nanti juga bakal ada tayangan-tayangan eskul yang akan ditayangkan. Oh iya, tadi lupa satu eskul lagi yang kemarin masih hangat banget, baru dapat piala tinggi banget segini. Eskul Paskibra. Halo pelatih Paskibra Kak Isa. Yang mungkin lagi nonton, kemudian ada anak Paskibra lain yang sedang menonton. Halo kakak-kakak alumni Paskibra yang terima kasih sudah menyumbang piala tinggi untuk SMPN 25 Depok. Dulu itu sampai ke Jakarta loh lombanya, dan alhamdulillah dapat dari mulai kostum terfavorit, kemudian nyabet piala yang lumayan tinggi. Kemudian acara selanjutnya, oke. Acara selanjutnya sekarang kita bakal ada pembicara lagi dari perwakilan SMPN 25 Depok. Perwakilan dari kesiswaan, nanti Bapak bakal screenshot ya pemenangnya. Dari kesiswaan, perwakilan kesiswaan yang akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana tuh SMPN 25 Depok ini. Kemudian beliau merupakan guru senior di SMPN 25 Depok ini, Bapak kita semua. Oke, alhamdulillah dia mengayomi banget pokoknya. Kepada Bapak Haji Jarno untuk bisa bergabung, waktu dan tempat dengan hormat dipersilahkan. Oke.
Oke, lagi OTW sini, pakai ojek OTW-nya, soalnya studio kita jauh. Studio kita jauh. Oke, sebentar lagi. Namanya Bapak Haji Jarno. Bapak Haji Jarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan MPLS hari keberapa anak-anak? Ya, hari ketiga. Pada pagi kali ini Bapak akan menyampaikan garis besar peraturan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah kita. Namun sebelumnya Bapak menyampaikan yang pertama, bahwa bangsa kita, negara kita sedang mencanangkan disiplin nasional. Disiplin nasional itu terwujud apabila satu, disiplin pribadi. Setiap warga negara, setiap anggota masyarakat, setiap anggota dari warga bangsa kita bisa disiplin diri, maka nanti akan membentuk disiplin masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Yang terakhir adalah disiplin nasional. Di SMP Negeri 25 Depok ini, disiplin diri diharapkan bisa terbentuk merupakan karakter dan kesadaran masing-masing pribadi untuk patuh pada aturan yang berlaku di lingkungan kita. Anak-anakku sekalian, yang perlu dipahami bersama, Bapak menyampaikan yang pertama pakaian. Nah, pakaian anak SMP. Nah, apa ada yang tahu anak-anakku? Nah, Bapak terangkan dulu SMP pakaiannya untuk hari Senin dan Selasa itu putih biru, kaos kaki warna putih setengah betis, kemudian sepatu, diingat, sepatu warna hitam atau sebagian besar warna hitam. Maka mulai sekarang bagi siswa SMP Negeri 25 Depok, kalau membeli sepatu usahakan warna hitam atau sebagian besar warna hitam. Mungkin ada putih sedikit, merah sedikit, enggak apa-apa. Tapi beli, syukur kalau ada warna hitam keseluruhan itu lebih bagus. Jadi sepatu warna hitam, kaos kaki tidak diperkenankan, kaos kaki yang pendek, yang hanya semata kaki tidak diperkenankan. Jadi setengah betis. Atau sebenarnya kaos kakinya panjang tapi dilipat sampai setengah betis itu juga tidak diperbolehkan. Maka kalau beli usahakan sesuai dengan aturan yang berlaku di sini. Berikutnya hari Rabu kita memakai seragam pramuka. Hari Kamis itu memakai seragam batik sekota Depok, insya Allah sama. Dan hari Jumat busana muslim, identitas dari sekolah kita. Anak-anakku sekalian, untuk seragam mungkin kalian bertanya, mengapa harus pakai seragam? Nah, sepatu harus hitam, kaos kaki harus putih, kenapa nggak dibebasin saja? Nah, filosofi seragam ini anak-anakku sekalian, yang pertama kita membiasakan patuh pada aturan di lingkungan dimanapun kita berada. Suatu saat kalian akan bekerja, baik di Indonesia, di luar negeri, setiap instansi, setiap lembaga, setiap perusahaan itu punya aturan masing-masing. Sehingga kalau sedini mungkin dari SD, SMP, dan seterusnya, kita sudah mematuhi aturan, maka akan timbul kesadaran pada saat kalian terjun di masyarakat, bisa mematuhi aturan yang ada di dalam masyarakat. Contoh sepatu saja. Kalau sepatu ini tidak diarahkan warnanya hitam, kaos kaki putih, nanti yang kaya sepatunya 2 juta. Nah,
Terus yang sedang 500 ribu. Yang enggak punya misalkan sepatunya harga 25 ribu. Sepatu apaan itu ya? Nah, maksudnya gini, secara filosofi bahwa anak-anakku sekalian, kita dibiasakan sedini mungkin sadar akan aturan tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga suatu saat kalian dewasa nanti tumbuh kesadaran mematuhi aturan itu. Jadi diingat bahwa peraturan tata tertib yang ada di sekolah kita ini bentuknya bukan paksaan, agar siswa terlihat menjadi kondusif dari cara berpakaiannya, baju harus dimasukkan rapi, sehingga nanti pada saat pembelajaran nanti kalau sudah tatap muka, kondisi di kelas akan lebih baik lagi. Kemudian jam masuk, kita masuk jam 7, diusahakan bisa tepat waktu, syukur-syukur 15 menit sebelum masuk kalian sudah berada di lingkungan sekolah, sehingga pada saatnya kita belajar kalian tidak tergopoh-gopoh lagi masuk ke kelas dengan berkeringat dan lain sebagainya, tapi sudah kondisi ready untuk belajar. Insya Allah dari kami dan bekerja sama dengan guru agama kalian, kita ada materi pembiasaan. Di samping hari Jumat, insya Allah kita ada baca Yasin, kemudian berdoa, tausiah, yang rencananya nanti akan bergantian per kelas. Dan sebelumnya mungkin hari Senin itu upacara, kemudian Selasa kemungkinan nanti sebelum pelajaran dimulai akan membaca beberapa ayat suci Al-Quran, agar sebelum kita belajar sudah tersirami, kebutuhan rohani kita terpenuhi, sehingga diharapkan SMP 25 Depok tumbuh pribadi, karakter yang religius sesuai dengan visi kita semua. Sehingga dengan belajar dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran, tumbuhlah kita kesadaran selalu ingat kepada Allah dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk jam pulang, nah, kita nanti akan menyesuaikan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena sementara virtual, ya, kita mengikuti kegiatan KBM secara online, belum tatap muka. Nanti akan dirumuskan setelah kegiatan. Insya Allah kita kelas 7, 8, 9 masuk pagi semua. Maka nanti setelah pulang sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler, oleh Pak Tian sudah dikenalkan beberapa ekskul. Nanti siswa dipersilahkan memilih salah satu ekskul yang pilihan, tapi untuk pramuka wajib mengikuti. Inilah diharapkan nanti anak-anak bisa mengembangkan bakat minatnya melalui ekskul. Itu beberapa informasi tentang kesiswaan, tentang peraturan tata tertib di lingkungan sekolah kita. Lalu bagaimana kalau ada anak yang bermasalah melanggar tata tertib? Maka nanti ada dibedakan ringan, sedang, berat. Nah, kalau ringan, misalkan melanggar baju sering tidak dimasukkan atau sering terlambat, maka dalam bentuk teguran bisa dari guru yang mengajar, guru mata pelajaran yang bersangkutan di kelasnya. Nanti kalau sudah berulang-ulang, mungkin kalau sekali dua kali dimaafkan, kalau sudah tiga kali lebih ke atas, nanti akan dicatat oleh guru BPBK bekerja sama dengan wali kelas bahwa siswa tersebut sering melakukan pelanggaran ringan atau sering datang terlambat. Nah, ini akan menjadi catatan bagi Bapak Ibu guru, bagi guru BP, semua akan dicatat, maka akan dipanggil orang tuanya, diajak berbicara bahwa anaknya seperti ini. Nah, nanti kalau ternyata di tingkat ringan misalnya
diketahui terlambat 2 kali misalnya, sudah diingatkan oleh gurunya atau guru BP, wali kelas, ternyata anak berubah, ya tidak dilanjutkan pemanggilan kepada orang tuanya. Namun kalau sudah diingatkan secara lisan tidak bisa berubah, maka pihak sekolah melalui wali kelas dan guru BP akan memanggil orang tuanya untuk memberikan laporan atau komunikasi antara BP, wali kelas dengan orang tua, mencari solusi yang terbaik sehingga diharapkan tidak ada peningkatan pelanggarannya. Berhenti sampai situ, selesai, ya udah. Kemudian bagaimana kalau ada siswa berantem, ada yang narkoba? Nah, itu adalah pelanggaran tingkat berat. Maka biasanya kami dari kesiswaan akan melakukan surat peringatan pertama, kemudian surat peringatan kedua ditandatangani. Yang pertama surat pernyataan, kedua surat peringatan yang ditandatangani oleh orang tua. Yang terakhir, kalau memang terlibat perkelahian membawa celurit, samurai, atau senjata tajam yang lainnya, atau kalian biasanya punya gear di rumah diikat pakai ikat pinggang, nah buat senjata berantem, nah itu jenis pelanggaran berat. Termasuk kalau ada yang mengkonsumsi narkoba, apalagi mengedarkan, itu pelanggaran berat. Maka kami dari pihak sekolah tidak sanggup untuk mendidik siswa tersebut. Maka bagaimana caranya? Akan dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Nih, jadi anak-anak tolong perhatikan, dalam pepatah bahasa Indonesia mengatakan, di mana kita menginjak bumi, maka disitulah kita harus menegakkan langit. Artinya dimanapun kita berada, kita harus menjunjung tinggi aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, kita sebagai warga 25, siswa, guru, karyawan, semua harus patuh pada aturan di SMP Negeri 25 Depok. Sehingga diharapkan semua bisa kerjasama, visi misi SMP 25 Depok bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kalau ada masalah, misalnya di luar sekolah ternyata kita atau anak-anak diancam oleh sekolah lain, mau diajak berkelahi, mereka sudah bawa senjata, maka apa yang kamu lakukan? Caranya adalah kalian boleh WA atau orang tua kalian boleh melaporkan ke sekolah bahwa kalian ada ancaman dari pihak lain, yang nantinya pihak sekolah akan segera berkomunikasi dengan kepolisian, Babinkamtibmas atau Babinsa untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anakku sekalian, bahwa yang namanya tawuran antar pelajar itu sudah banyak korbannya. Kalian punya masa depan yang cerah, punya masa depan yang baik, perjalanan kalian masih panjang, jangan sampai mati konyol gara-gara kalian ikut tawuran pelajar. Atau membela temannya ikut dalam tawuran pelajar, akhirnya jadi pahlawan kesiangan karena bangunnya siang, jadi kaget begitu bangun kesiangan, ada berantem ikut. Jadi kalau ada perkelahian apa? Segera menyelamatkan diri, saya enggak ikutan gitu. Karena dengan menjaga fisik kita berarti menyelamatkan masa depan kita sendiri. Itu yang perlu dicatat oleh anak-anakku sekalian, hindarkan terlibat tawuran antar pelajar. Artinya bukan berarti kita enggak berani, bukan berarti kita cemen, biarin dikatakan ayam sayur, cemen dan lain sebagainya. Yang penting kita selamat, yang penting kita aman, yang penting kita bisa
menyelesaikan studi dengan baik untuk mencapai cita-cita kita. Kemudian bagaimana kalau di luar ternyata ada yang nawarin minum-minuman yang enggak jelas, obat-obatan yang enggak jelas. Maka silahkan Anda kalau memang posisi dekat di rumah lapor kepada orang tuanya. Ma, pa, pak, bu, ada orang lain nawari minuman. Nah, yang jelas kalian harus antisipasi menjaga diri kalian dengan baik. Caranya apabila ada makanan, minuman, obat yang tidak jelas, jangan dikonsumsi. Artinya kalau kalian mengkonsumsi mungkin akan menjadi target mereka. Sudah banyak anak-anak kita menjadi korban dari PLBK, nipam, sabu-sabu, ganja dan seterusnya, nafsa yang jumlahnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu Bapak berharap, Bapak yakin anak-anak yang masuk di 25 depo itu anak yang baik, anak yang soli dan solihat, bisa menatap masa depannya dengan baik. Mari kita kerjasama dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran, kerjasama dengan Bapak Ibu Guru BK, BP, koordinasinya dengan Bapak Ibu Wali Kelas. Jika ada permasalahan, maka nanti kita akan kembangkan bersama orang tua, wali kelas, Bapak Ibu Guru dalam konferensi kasus, sehingga diharapkan nanti ketemu atau mencari solusi yang terbaik buat masa depan anak-anak. Bapak yakin anak-anak adalah anak yang baik yang bisa diajak kerjasama untuk memajukan SMP Negeri 25 Depok yang kita cintai. Mari kita meniti masa depan di sekolah ini. Bapak berharap menjadi siswa yang baik, siswa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik, sehingga menjadi siswa yang dibanggakan oleh orang tuanya, Bapak Ibu Guru dan semua sivitas akademika di 25 Depok. Baiklah anak-anakku sekalian, sementara informasi seperti itu dari kesiswaan. Tapi diingat pula untuk rambut, Bapak jangan sampai ketinggalan ini. Untuk rambut tidak boleh terlalu panjang. Ya seperti Bapak ini bagus nih rambutnya pendek. Karena kalau rambut pendek kan ngirit sampo yang pertama. Yang kedua, anak akan lebih kelihatan rapi. Jadi kalau potong rambut, ingat nih, tidak boleh rambutnya melebihi telinga. Kemudian rambut di depan tidak boleh menutup mata. Oke, jadi Bapak yakin orang tua kalian tahu bagaimana potong rambut yang sopan. Kemudian potong rambut tidak boleh untuk laki-laki nih, untuk anak-anak putra diingat tidak boleh motong rambut yang diberi rel kereta api. Nah, jalan kutu atau jalan semut dan lain sebagainya. Ingat kita anak sekolah. Kita harus lebih baik kondisinya ya. Bapak mohon sekali lagi anak-anak potong rambutnya yang sopan, pakaiannya sopan, kemudian sepatu juga sesuai dengan arahan Bapak tadi. Kemudian jangan memelihara kuku. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk memotong kuku. Artinya kuku-kuku yang panjang ini itu kan menjadi sarang setan. Makanya dipotong yang rapi, walaupun mungkin Bapak Ibu Guru gak sempet kayak di SD dulu ya. Kita kalau SD kan tiap hari ditanya, mana tangannya taruh di atas meja. Mungkin Bapak Ibu Guru tidak akan itu, karena waktunya kita mengejar materi. Maka di anak-anak SMP itu lebih dewasa daripada anak SD, harus sudah bisa memikirkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Jadi sekali lagi Bapak yakin, Bapak berharap kalian bisa kerjasama dengan sekolah untuk mencapai visi misi sekolah kita, yaitu yang religius, nyaman, kemudian berbasis IT. Nah, kalian boleh di sini, artinya gini, kalau kalian punya keinginan yang baik,
silahkan disampaikan ke Bapak Ibu Guru. Misalnya gini, di antara ekskul itu tidak ada yang mewadahi atau sesuai dengan bakat minat kalian. Oh, saya di bidang IT, Pak. Saya kalau olahraga, futsal udah banyak, Pak. Gimana kalau saya di bidang IT? Boleh disampaikan. Artinya daripada kalian main di luar, berteman dengan yang enggak jelas, kalian boleh di sekolah lapor, Pak, saya pengen memperdalam IT. Nah, silakan nanti lapor kesiswaan, karena ada beberapa lomba yang berbasis IT. Insya Allah ada Pak Erik, Pak Tian itu, Bu Nira itu jagonya IT. Jadi kalau keinginan kalian untuk hal-hal yang baik, sekali lagi lapor ke Bapak. Nah, nanti Bapak akan komunikasi dengan Bapak Ibu Guru yang muda, yang masih fighter semua, sehingga nanti kalau ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Dan Bapak lebih senang kalau kalian betah di sekolah. Tapi betah di sekolah itu bukan menghindari pekerjaan di rumah. Ah, saya kalau di rumah disuruh nyuci, disuruh ngepel, bukan itu. Maksudnya di sekolah memang ada manfaatnya kalian berada di lingkungan sekolah ini. Contohnya kalian belajar, belajar kelompok, ada ruangan atau di teras. Bapak melihat SMA Negeri 1 itu ekskulnya ada 23, masuk pagi. Bapak lihat anak-anak itu pada ngumpul mengerjakan soal, membahas soal, mereka bawa makanan. Nah, silakan nanti gini, anak-anakku sekalian, pada saat nanti tatap muka, Bapak tidak ingin melihat anak-anak kalau upacara ada yang jatuh. Nah, ini makanya usahakan kalau upacara makan sarapan pagi dulu. Kalaupun tidak sempat, silakan minum teh manis lah misalnya. Atau nanti bawa kue atau snack yang sehat buat kalian sendiri. Nah, syukur-syukur buat kesiswaan juga enggak apa-apa. Nah, tapi yang penting buat kalian, Bapak ingin mengajak kalian hidup sehat, kalau olahraga sehat, tapi tetap kondisi fisik kita tetap dijaga, sehingga kalau kalian sehat, insya Allah semua kegiatan bisa diikuti dengan baik. Kalau kalian sakit, berarti kan konsentrasi bagaimana memulihkan kesehatan ini. Maka Bapak berharap nanti jangan malu-malu kalau Bapak ibunya menyiapkan makanan, bawa pakai apa? Ompreng kalau orang bedahan nyebutnya. Tupperware silahkan nanti. Tapi pada saat jam istirahat jangan, ingat jangan makan di dalam kelas ya. Makan di luar, jaga kebersihan kita. Terus Bapak pesen nih satu lagi, sekolah kita baru, meja kursi baru semua, buku juga baru. Tolong dijaga dengan baik, tolong dirawat dengan baik. Buku nanti tolong disampul plastik yang baik, sehingga nanti pada saat pembelajaran buku kalian tetap terawat dengan baik. Kemudian lingkungan kita dengan lingkungan yang baik, kelasnya tertata rapi, meja kursinya rapi. Dan jangan lupa kalau makan, sisa makanannya jangan dimasukkan di kolong meja. Ini ketika kolong mejanya kotor, sisa-sisa makanan busuk, nah yang menghirup udara pertama kali adalah kalian sendiri, sehingga udara di lingkungan kelas kita tidak sehat. Maka oleh karena itu Bapak tetap mengajak kalian di samping belajar dengan baik, kemudian disiplin, mematuhi aturan tata tertib dengan penuh kesadaran. Artinya ada guru atau tidak ada guru, kalau bajunya harus dimasukkan, dimasukkan. Kecuali kaos olahraga. Oh iya, pasti anak-anak nanya nih, kapan waktunya jajan di kantin? Nah ini, jajan di kantin itu hanya jam istirahat atau pulang sekolah atau sebelum masuk ke kelas. Diperbolehkan setelah pelajaran olahraga. Karena biasanya pelajaran olahraga 10 menit atau 15 menit sebelum habis waktunya akan diberikan untuk ganti baju, beli minum boleh. Tapi kalau mengambil jam pelajaran selain jam pelajaran
olahraga, untuk belanja ke kantin itu tidak diizinkan. Maka kalian supaya benar-benar memperhatikan aturan di sekolah kita, sehingga semua cita-cita kita, Bapak yakin Bapak Ibu guru dari rumah juga ingin melahirkan putra putri terbaik bangsa kita. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi wali kota Depok, amin. Jadi gubernur Jawa Barat, amin. Bisa jadi presiden. Perjalanan kalian masih panjang dan banyak pekerjaan yang menunggu kalian. Apakah ada yang jadi menteri, jenderal dan lain sebagainya, atau yang bergerak dalam bidang proyek. Nah, bisa jadi pimpinan proyek, jadi direktur dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru di sini akan bangga kalau 10, 15, 20 tahun lagi ketemu kalian menjadi orang-orang yang hebat, ilmu, pemikiran, tenaganya disumbangkan untuk negara, untuk masyarakat, sehingga anak-anak menjadi warga negara yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Barangkali itu yang perlu Bapak sampaikan. Nanti apabila ada kurang jelas, bisa pertanyaan melalui online atau offline, sehingga nanti punya pemahaman bersama tentang peraturan tata tertib di SMP Negeri 25 Depok yang dikenal dengan Jigo Keren. Semangat belajar anak-anakku. Mari kita bersama-sama menegakkan aturan di sekolah kita demi kemajuan Jigo Keren. Demikianlah yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saat tetap jaga kesehatan di rumah, karena kita bisa bersama-sama untuk menangkal perkembangan COVID di rumah kita, di sekolah dan di lingkungan kita bersama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dijelaskan dari mulai tata tertib, aturan, kemudian segala macam ketika kalian sudah memasuki SMPN 25 Depok. Oh iya, tadi kan ada beberapa bahasa, yaitu PPWK, kemudian Kesbangpol, BNN, kemudian jangan lupa juga tulis, nanti Bapak bakal kasih tahu. Tulis kepanjangan dari nama-nama ini, contohnya gini, PPWK singkatan dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kemudian Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian BNN, Badan Narkotika Nasional. Oh, kecepatan. Oke, kalau kecepatan Bapak ulang lagi ya. PPWK, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kemudian Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian BNN, Badan Narkotika Nasional. Silakan kalian tulis kepanjangannya di buku kalian. Udah ditulis? Oke, ulang. PPWK, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kemudian Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian BNN, Badan Narkotika Nasional. Udah, Bapak rasa itu cukup untuk menulis. Udah ditulis? Oke, kalian semua anak pintar masih mau menulis. Nah, selanjutnya habis ini kita bakal nge-review, kita bakal tayangin video-video yang ada di SMPN 25 Depok. Semua video yang di sini benar-benar real, alami, tanpa copyright. Khususnya video-video dari ekskul SMPN 25 Depok. Ini hanya beberapa ekskul yang kita tayangkan.
Oke, video sudah ready akan ditayangkan. Ini dia video eskul SMPN 25 Depok. Silakan.
gimana? San. Gebiar eskul barusan seru banget kan? Nah, itu salah satu profil dari banyak eskul, hanya itu yang bisa didokumentasikan, bisa diperlihatkan. Dan ada juga di sini OSIS SMPN 25 Depok. Jangan lupa halo anak OSIS yang selalu setia juga mantau, mohon maaf anak OSIS gak bisa datang karena kan gak boleh kumpul-kumpul. Sedangkan anak OSIS di sini sekitar lebih dari 30 orang kalau di sini OSIS-nya. Jadi, untuk yang berminat menjadi OSIS bisa nanti daftar. Ya. Kemudian dari eskul tadi itu semua eskul kebanggaan SMPN 25 Depok yang tadi. Gimana, keren-keren kan? Paskibranya keren banget ya seragamnya. Iya dong, keren banget. Kemudian tadi ada taekwondonya, PMR dan PMR juga pernah menyumbangkan piala tinggi banget untuk SMPN 25 Depok. Kemudian PMR iya, kemudian tadi taekwondo juga iya. Malahan ada yang masuk jalur prestasi di SMKN 2 Depok, itu namanya Bihar, dia juga menggunakan jalur prestasi salah satu bela diri tersebut. Masuk SMKN 2 jalur prestasi guys, keren banget, keren parah pokoknya. Nah untuk kalian juga yang ingin nanti masuk SMA-nya atau SMK-nya masuk jalur prestasi, silakan ikuti eskul dan berprestasi di eskul tersebut. Gimana? Minat? Silakan masuk paskibra, bisa juga jalur prestasi, kemudian taekwondo, kemudian karate. Kemudian banyak lagi, oke. Bapak ingatkan kembali untuk berperilaku atau berbicara sopan santun ketika live chat. Karena apa? Karena di sini sedang dipantau oleh wali kelas masing-masing. Kemudian kalau di sini bisa dilihat siapa pengguna tersebut, kemudian YouTube tersebut siapa yang menggunakan. Di sini alhamdulillah di sini ada banyak banget yang jago IT, jadi kalian bisa dilihat di Google Maps sedang ada di lokasi mana melalui alamat IP-nya. Jadi gunakan live chat, forum live chat ini sebagus mungkin, sebijak mungkin. Gunakan kata-kata yang positif, tidak membuli, tidak ada kata-kata negatif, tidak ada, karena kalian sedang terpantau di internet. Oke. Beranjak lagi kepada acara selanjutnya yang akan mengisi sekarang dari BNN. Tahu nggak BNN singkatannya apa? Tadi udah Bapak kasih tahu. Apa? Badan Narkotika Nasional. Sekarang ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh beliau yang bertugas. Ini akan menyampaikan kepada kita semua, memperkenalkan bagaimana tentang narkotika, kemudian pokoknya banyak deh ilmu yang bisa digali. Dan juga jangan lupa, silakan sediakan buku, kemudian sediakan buku, sediakan pensil, kemudian silakan catat, rangkum. Jangan semua apa yang dibicarakan dicatat. Poin-poin penting silakan kalian catat. Kemudian halo juga untuk yang bukan peserta MPLS tapi sedang menonton. Silakan gunakan forum live chat ini dengan bijak. Oke. Yang bukan siswa SMPN 25 Depok, gak apa-apa nonton, gak apa-apa. Terima kasih, kalian hebat. Tetapi gunakan forum live chat sebijak mungkin. Gunakan tata krama, kalian adalah siswa yang hebat. Sekarang langsung aja, kita langsung kepada pemateri kita nih. Dari BNN langsung guys, Badan Narkotika Nasional. Kepada Bapak yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu untuk bapaknya. Kita akan mendengarkan langsung materi dari BNN. Kepada Bapak Bagus dipersilakan. Ya, betul. Nah, ini ke kamera sini, Pak. Materi dulu, ya nyambung ke video. Oh iya. Iya. Ini? Oh, udah ya. Terima kasih.
Selamat siang adik-adik. Ya mungkin sesi terakhir ini kita bisa langsung tanya jawab, tapi saya mau ngasih materi sedikit aja karena waktunya juga mepet, perjalanan juga macet, adik-adik yang ada di rumah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BNN Kota Depok, ya akan memberikan komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak bahaya penyalahgunaan narkoba dalam kegiatan MPLS di SMP Negeri 25. Untuk itu saya bisa langsung, tapi nggak bisa lihat materi sih ya? Bisa ya? Oh ya. Nanti biar adik-adik yang ada di rumah bisa belajar lagi, saya kasih videonya juga. Jadi bagaimana kalau kita apa tuh namanya menyalahgunakan narkoba, karena narkoba ya atau narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya itu masih dibutuhkan buat kehidupan kita ya di dunia ya, karena terkait bisa buat penelitian dan bisa buat kesehatan. Salah satu contoh misalkan adik-adik apa tuh namanya batuk itu ada kandungannya kodein, jadi bahan adiktif itu masukkan kategori yang paling ringan. Di dalam obat batuk itu kita kalau mengkonsumsi satu saset obat batuk tidak apa-apa, sesuai dengan kandungan dokter, sesuai dengan anjuran dokter kalau kita sakit. Tapi kalau kita menggunakannya itu dengan 5 saset atau 1 box diminum sendiri, bukannya batuknya sembuh malah mungkin bisa overdosis, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah itu efek dari penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang ya. Jadi maksudnya penyalahgunaan narkoba bisa dilihat dari tadi yang saya contohkan. Salah satu lagi yang buat kesehatan kita itu ada yang kandungannya sangat tinggi. Misalkan kita menggunakan morfin. Nah, waktu adik-adik yang bagi kaum laki-laki, misalkan waktu melakukan sunat, melakukan operasi sunat, itu pasti ada morfinnya. Jadi obat biusnya. Nah, itu untuk menghilangkan rasa sakit karena daging kita diputus atau dioperasi. Nah, itu. Tapi sepengetahuan dengan dokter, sepengetahuan dengan kandungannya, sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Tidak apa-apa karena kita sedang sakit. Yang tidak boleh kita sehat walafiat, kita fan-fan aja, terus kita mencoba menggunakan itulah, itu yang dilarang agama maupun dari aparat penegak hukum, bisa dari undang-undang, bisa dari peraturan. Nah itu melarang. Nah itu. Nah untuk menyingkat waktu mungkin saya bisa sharing dulu, kalau enggak nanti saya ada ikrar anti narkoba ya di paparan terakhir itu ada ikrar anti narkoba. Kalau jenis-jenisnya narkoba itu banyak di paparan saya, karena biar tidak apa tuh namanya jenuh juga, adik-adik sudah dari tadi pagi mengikuti beberapa materi dari wawasan bangsa, kemudian dari BNN, mungkin sebelumnya dari Dinas Kesehatan ada juga ya, deh ya Mas ya. Dari Polres juga ada ya. Dari Polres sebelum saya ya. Oh kemarin. Oh iya. Nah itu mungkin hal-hal yang menjemukan atau jenuh. Nah tapi ini wajib karena kegiatan
masa pengenalan lingkungan sekolah itu, kalau seandainya kita seperti menengok tahun yang lalu, kita tatap muka lebih senang. Nah, waktu tahun yang lalu itu saya malah memberikan informasi itu dengan praktek, dalam arti kata kita langsung main game. Nah itu mungkin adik-adik lebih senang, tapi karena sekarang kita virtual, ya kita tidak bisa melakukan hal itu. Ya mungkin di lain waktu, misalkan nanti kalau seandainya adik-adik sudah masuk di semester kedua, misalkan dari sini mengundang, nanti kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa memberikan informasi dan adik-adik bisa menggali pengalaman dari informasi saya, gitu. Biar apa tuh namanya, adik-adik tahu bahwa kita sebagai generasi penerus harapan bangsa, ya itu kita ada momen atau komitmen tentang ikrar anti narkoba dan radikal itu khususnya bagi para kaum pelajar generasi penerus itu menjadi hal yang apa tuh namanya mengkhawatirkan. Ya, kita bisa, saya bisa apa tuh namanya bantu untuk membacakan ikrar ini dan mungkin bisa dibantu sama kakak yang ada di sini dan adik-adik bisa mengikutinya. Untuk nanti untuk pesertanya kita bisa tahu ya ada berapa orang ya. Oh ya, nanti bisa difotoin jadi saya bisa lapor untuk itu. Oke. Iya langsung materi. Tapi yang ikrar tadi bisa ditayangkan di paparan paling bawah, paparan paling bawah. Nanti kan ini kan udah, kalau udah di-share ke masing-masing dari siswa kan nanti bisa mempelajari ya, ada videonya juga. Paling bawah. Iya, di PowerPoint kok. Gak ada lagi ya? Coba yang itu lah itu. Oh, masih ada lagi loh. Gak ada ya? Apa? Nah lanjut, coba lanjut. Ke bawah. Nah itu. Gak mungkin hilang karena saya habis dari SMP 16. Gak bisa dibesarin ya? Oh gitu ya? Oh, saya gak bisa ke depan juga sih ya. Aduh. Ini gak bisa. Dari ikrar ini mudah-mudahan adik nantinya kalau seandainya jadi kepengurusan OSIS dan dari sini kan ada pengurus OSIS untuk sekolah ini, nanti mudah-mudahan ke depan bisa membentuk satgas anti narkoba di lingkungan SMP Negeri 25 ya. Kalau yang Bu Dira, oh iya. Ya, nanti sebagai kesiswaan atau gimana? Oh, panitia ya? Oh, Pak Haji ya? Oh iya, gak apa-apa. Kalau yang dari sebelumnya ada tanya jawab? Ada.
muncul, muncul ke atas. Tage ada, kalau Tage ada siswa dari, kan siswa yang kelas 3 biasanya ada ya? Udah pulang ya? Apa enggak ada? Kalau saya pas tadi di SMP 16 ada gitu loh, jadi perwakilan, jadi iya, jadi mereka bisa itu, terus pas saya tadi bacakan ikrar bisa di videoin, bisa diviralkan, lebih bagus. Ya ngikutin aja nggak apa, nggak apa nanti ya, nanti bisa diviralkan apa divideokan bahwa SMP Negeri 12 ini, SMP Negeri 25 apa tuh namanya, ya pedulilah kepada penyalahguna narkoba, apalagi adik-adik ini kan usianya kan seputar sampai 20-an lah. Ya. Tapi dari audiensi lihat ya, kelihatannya. Bagus. Masuk sini juga. Masuk sini juga divideokan, terus nanti bisa apa tuh namanya? Bisa diviralkan gitu. Lewat Instagram kan bisa. Kalau enggak bisa YouTube, enggak apa-apa. Iya, kita bisa masuk bareng. Oke, kita baca bareng-bareng. Ayo, Mangga. Coba. Dampingi saya juga, enggak apa-apa. Pakai masker kali ya, soalnya social distancing. Kan suaranya nggak keluar. Iya. Kamu kok nggak ada? Yuk. Oh gitu ya. Oke. Kita mulai ya, adik-adik yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar anti narkoba dan mencegah radikalisme. Ikrar anti narkoba dan mencegah radikalisme. Kami siswa-siswi SMP Negeri 25 Depok. Kami siswa-siswi SMP Negeri 25 Depok dengan penuh kesadaran kesanggupan dan rasa tanggung jawab berjanji satu akan menjaga dan memelihara ideologi Pancasila nama baik sekolah SMP Negeri 25 Depok dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dua mengutuk segala bentuk tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba dan radikalisme yang merendahkan derajat kemanusiaan tiga mewujudkan lingkungan yang sehat damai dan sejahtera dengan menghindari perilaku penyalahgunaan narkoba dan radikalisme serta mendorong upaya pemberantasannya Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk mewujudkan komitmen ini Stop narkoba. No. Prestasi, yes. SMP Negeri 25. Yes. Terima kasih. Paparan satu lagi.
bukan. Lab aja kamu. Lab. Yang satu lagi. Ya, terus ke bawah. Biasanya kalau virtual gini kan, kalau kita pakai video kan susah ya. Iya. Coba dulu yang bawah dulu. Yang bawah bisa ke bawah. Oh, di situ, di sini enggak ini ya. Yang ini ya, yang setelah iklan. Iya, habis iklan. Iya. Iya, boleh. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ya, ini ada pesan satu lagi dari dulu kemarin di peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ya tahun 2020. Yang diperingati setiap tahun setiap tanggal 26 Juni ya. Tahun ini mengambil tema kita harus hidup 100% sehat, sadar dan produktif serta bahagia tanpa penyalahgunaan narkoba. Nah, itu adik-adik kita harus bagaimana kita mempedulikan kepada lingkungan kita tentang bahaya narkotika. Itu bisa proteksi buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat lingkungan, buat masyarakat, sampai ke bangsa dan negara Indonesia. Jadi karena narkoba itu setiap tahunnya kita harus belajar dari sejarah, karena hancurnya generasi diakibatkan karena narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan kita harus peduli dan bersama-sama untuk melawan perangi narkoba ya. Ya, sebagai generasi penerus, generasi emas, kita menjunjung mewujudkan Indonesia bebas, Indonesia bersih dari peredaran gelap narkoba menuju Indonesia emas di tahun 2045. Ada video yang bisa ditayangkan, mungkin di atasnya ikrar ya. Itu kalau bisa ditayangkan bagus tuh, karena adik-adik biar pada tahu ya. Pesan juga ini dari di atasnya sebelum ikrar. Nah ya, habis itu kita selesai. Iya, di flashis nggak apa-apa. Di flashis nggak apa-apa. Ada pesan polisi. Nah. Ya, adik-adik bisa menyaksikan video ini. Ya, silakan cuma 2 menit ya mas. Ya, ya udah kita begitu lah. Mas silakan. Habis itu nanti I have gorengan. Dengan, I have narkoba. Jangan mengkonsumsi narkoba dan minuman
yang mengandung alkohol. Selain merusak badan kita, harganya mahal. Lebih baik minum es cendol dan makan gorengan. Jauhi narkoba. Itu videonya, nanti ada video-video yang lain, nanti adik-adik bisa melihatnya, bisa mempelajari. Nanti mungkin dari panitia sini akan memberikan semacam lembar kerja, ya mungkin tugas ya yang ada di rumah, bagaimana materi yang tentang penyalahgunaan narkoba itu bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian dengan mencegah, memberantas penyalahgunaan narkoba, karena narkoba membunuh anak negeri, memusnahkan generasi. Jadi gerakan kita harus gerakan stop cuek, bersama-sama melawan narkoba. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Bagus yang pada kesempatan kali ini telah menyampaikan materi tentang bahayanya narkotika untuk generasi muda. Muda kayak Bapak ya, muda banget kayak Bapak. Oke, di akhir tadi seru banget kan, ada gerakan I have apa? I have cendol, lebih suka ke cendolnya, enak banget gerakannya kan? Iya, enak banget guys, sumpah Bapak juga suka. Oke, alhamdulillah. Tadi banyak banget yang komen, Pak, kapan selesainya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih yang masih stay terus-terusan di channel SMPN 25 Depok. Dan yang menyaksikan live streaming ini, terima kasih, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, dan jangan lupa, ini merupakan hari terakhir MPLS pada kesempatan kali ini. Dan langsung di grupnya masing-masing, langsung tugas yang ada rangkuman yang pertama adalah rangkuman di hari pertama, kemudian yang kedua adalah yang dibawakan oleh Bu Febri. Nah, yang ketiga nanti materi akan di-share, silakan kalian baca kemudian kalian rangkum ya. Jadi ditulis poin-poin pentingnya, bukan disalin semuanya. Dan jangan lupa pula, setiap kelas harus mendownload classroom. Karena apa? Karena besok kita sudah mulai resmi belajar. Dan jangan lupa pula, kelas 71 sampai kelas 75, kelas 71 sampai kelas 75 besok bisa mengambil buku oleh wali muridnya. Gimana Bu, orang tua saya bekerja, tidak apa-apa, diwakilkan oleh wali murid atau wali kamu yang lain. Kelas 7 sampai 75, lihat ada laporannya di grup masing-masing. Nanti wali kelas akan share kelas berapa aja sih yang besok ambil buku. Itu untuk apa? Untuk pembelajaran kalian di rumah nanti, kayak gitu. Nah, jangan lupa ya besok ambil buku. Alhamdulillah kegiatan dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Jangan lupa yang pertama ambil bukunya, yang kedua segera download classroom, silakan diskusikan dengan wali kelas masing-masing. Terima kasih, kalian hebat. Abis ini silakan kalian istirahat, silakan makan siang, silakan sholat zuhur bagi yang menjalankan. Kalian hebat, terima kasih dari kami. Ayo sebelumnya, sini panitia banyak banget ini, sebetulnya panitia banyak banget. Ini yang di belakang panggung, ini teman-teman Bapak di belakang panggung, semuanya kesini, ada lagi Pak Puji. Semuanya. Terima kasih semuanya, ini merupakan operator kita, ini MC kita, ini tim support, yang tadi sudah kenalan di video. Terima kasih dari kita, mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa. Thank you. Bye. Panic stop.